الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pertama-tamanya saya mengalirkan kedatangan naik ketua tiga Parti Amanah Negeri Pahang, Haji Zul, yang saya hormati Saudara Fadli Sadin selaku timbalan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara, yang saya hormati Saudara Ahmad Atan selaku Exco Pemuda Parti Amanah Negara, dan seterusnya hadirin hadirat dan rakan-rakan kita yang ada di Facebook Live yang menonton sekarang ni. Jadi pertamanya saya selaku wakil tuan rumah ingin memohon kemaafan di atas kelemahan dan kesilapan teknikal kami tidak dapat bermula pada pukul 9. Tapi alhamdulillah kita berjaya mengatasi masalah tersebut dan kita insyaAllah akan bermula sekarang. Jadi untuk makluman saudara-saudara sekalian, ini sembang santai kita kata kan. Jadi sembang santai ni bukanlah dinamakan sembang santai kalau kita berprotokol dan sebagainya. Jadi kita bebas untuk menyuarakan pendapat ataupun pertanyaan ataupun sebagainya. Cuma sebelum kita bertanya, saya harap kita boleh menunjukkan sedikit adab, iaitu kita boleh angkat tangan dan sebelum-sebelum sebelum mengutarakan sebarang soalan. Jadi sebelum kita terus kepada sesi sembang santai, jika saya untuk menjemput saudara Haji Zul sebagai naik tiga Parti Amanah Negara Negeri Pahang untuk memberi sedikit kata-kata aluan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis, saudara Baim, adinda saya. Yang saya panggilkan tuan-tuan dan juga terutama para jemputan kita, tuan saudara Faiz Fadil, timbalan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara, Esko beliau, saudara Ahmad Atan, tak lupa juga kepada pengarah Biro Pilihan Raya Parti Amanah Negara Pahang. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana inisiatif yang diambil oleh Pemuda Amanah Negeri untuk menganjurkan satu sesi sembang santai akhirnya menjadi realiti. Walau bagaimanapun, saya mengharapkan program-program sebegini dapat dijalankan seberapa kerap mungkin, dan saya yakin ianya akan mendapat perhatian, dapat respon yang baik dari satu masa ke satu masa akan datang. Jadi saya tidak ingin mengucap panjang. Bagi pihak pengerusi Amanah Negeri, saya menyampaikan salam beliau kepada tuan-tuan, dan beliau berharap program ini berjalan dengan lancar, dan saya yakin ianya boleh diikuti secara live dengan begitu ramai penonton dan boleh disebarluaskan supaya mesej-mesej yang kita bincangkan nanti akan sampai kepada kepada rakyat, dan ianya menepati kehendak-kehendak inspirasi-inspirasi khususnya anak-anak muda hari ini. Jadi saya tidak berniat untuk bercakap lebih panjang. Jadi saya sekali lagi saya akan tanya khususnya kepada para adin dan tim selaku Ketua Pemuda Amanah Pahang kerana menganjurkan program ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Haji Zul. Jadi kita akan mula bersembang, dan sebelum kita bercerita lebih lanjut, saya suka untuk dengar sedikit daripada Saudara Faiz Fadil tentang satu isu. Sebelum kita bercerita tentang isu pemuda, saya suka mendengar sedikit tentang biasanya Faiz Fadil terkenal baru-baru ni dengan satu buku. Jadi saya ingin mendengar sedikit ulasan sebab saya belum dengar ulasan daripada beliau tentang buku tersebut. Jadi mungkin Faiz Fadil boleh cerita sikit tentang buku. Ada bawah?
katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua. Namanya alhamdulillah dapat saya dan Amar datang ke Kuantan Pahang. Sebuah negeri yang begitu menarik dalam dinamik politik tanah air sekarang kerana Perdana Menteri yang menjadi sasaran peringkat antarabangsa yang bukan sahaja di peringkat tempatan adalah lahir daripada bumi Pahang. Dan selaras dengan itu, saya juga telah memerhatikan tahap pemerintahan negara ini yang begitu kronik di bawah kadiran Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak, yang sehingga beliau digelar sebagai kleptokrat. Kleptokrat ini sifat seorang, sifat seseorang, perkataan kepada sifat, perkataan kepada perbuatan itu dipanggil kleptokrasi, iaitu sebuah negara yang diperintah oleh pencuri. Ini diberi berasal daripada bahasa Yunani. Dan dalam buku-buku ilmiah sains politik, perkataan kleptokrasi ini memang biasa digunakan dan digambarkan kepada pemerintahan-pemerintahan di kebanyakan negara Afrika. Kleptokrasi ini kesannya lebih besar daripada pemerintah-pemerintah yang mengamalkan rasuah, kerana memang kita sedia maklum bahawa kebanyakan pemerintah dalam dunia ini tidak dapat lari daripada mengamalkan rasuah dan sebagainya. Kerana rasuah ini dia luas. Rasuah ini juga termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang amalan-amalan yang melibatkan political patronage ataupun politik naungan. Rasuah politik dalam parti dan sebagainya. Namun kita cakap tentang kleptokrasi yang lebih luas, yang lebih teruk, lebih kronik, lebih zalim, kerana ia melibatkan perbuatan mencuri duit rakyat. Dalam takbiran Najib hari ini, beliau digelar kleptokrat, ataupun pemerintahan di Malaysia ini dipanggil kleptokrasi kerana berpunca daripada penubuhan Dewan MDB yang akhirnya ia hanyalah sebuah kenderaan, sebagai sebuah vehicle ataupun sebuah entiti yang digunakan oleh Perdana Menteri untuk mencuri duit ataupun meresapkan wang sebanyak hampir 42 bilion. Ia berlaku dalam modus operandinya apabila syarikat ini ditubuhkan dengan modal hanya 1 juta. Jadi di mana dia nak dapatkan duit untuk melabur, sebab tujuan utama 1ADB adalah sebagai sebuah syarikat pelaburan strategik, iaitu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan kepada negara. Jadi langkah yang diambil oleh 1MDB untuk mendapatkan modal-modal perniagaan ini adalah membuat pinjaman kepada bank maupun institusi-institusi dana awam. Contohnya KWSP, KWAP dan LTAT, Tabung Haji juga ada terlibat, yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Dan hutang-hutang ini yang memberi kesan kepada rakyat ini kerana hutang-hutang ini dijamin oleh kerajaan. Okey, contohnya bila kita membeli rumah, kita buat pinjaman daripada bank yang menjamin hutang-hutang ini, kita cagarkan rumah kita. Jadi dalam konteks 1MDB, 1MDB berhutang dengan bank-bank, hutang dengan institusi dana awam ini, kerajaan yang memberi jaminan. Jadi apabila 1MDB sekarang tidak ada duit untuk membayar, contohnya apabila berlaku dalam kes IPIC menyaman 1MDB sebanyak hampir
6.5 bilion kerana tidak kerana pelanggaran kontrak tidak membayar 3.5 bilion seperti dibayar kepada ada syarikat Epic Abah Investment Limited. Rupanya wang itu dibayar kepada syarikat palsu yang dipanggil Abah Investment PJS Limited. Jadi apabila disaman YNB tidak ada wang untuk membayar, akhirnya kerajaan yang kena bayar melalui Ministry Finance Corporation, Incorporation, anak syarikat kepada Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan diperbadankan. Jadi bila wang negara, wang kerajaan membayar hutang ini, bermaksud itu wang rakyat. Sebab kerajaan mendapat dana, mendapat hasil daripada cukai ataupun hasil dari pendapatan, hasil bumi negara ini yang sememangnya menjadi hak rakyat, sememangnya berasal daripada poket rakyat. Sebab itu kita yang menanggung kesan daripada YMDB ini. Dan apabila wang-wang ini diseleweng, disonglap, kononnya contohnya macam Epic tadi, sepatutnya dibayar pada Abah, tapi tak dibayar pada Abah, bayar pada syarikat palsu. Lepas itu wang itu hilang. Jadi wang ini yang dianggap dicuri sebab tidak tahu ke mana wang ini pergi, tidak digunakan untuk projek asal. Sebab wang ini asalnya digunakan untuk menjamin pinjaman bagi membeli loji-loji tenaga. Begitu juga projek-projek lain. Contohnya dalam mereka menubuhkan kerjasama Petro Saudi dan LDB. Hilang YNB membayar 1 bilion kepada Petro Saudi JV Company, tapi 700 juta di divert, di seling ke syarikat lain yang akhirnya disiasat dimiliki oleh Jolo yang bakal rakan karib kepada anak LDB. Jadi banyak cerita-cerita tentang fakta-fakta wang LDB yang tuan-tuan boleh dapati dalam buku yang saya tulis. Dan apabila saya menyingkap tentang perbuatan dan juga amalan kleptokrasi oleh Najib, jadi kita dapat lari daripada perbuatan seorang Perdana Menteri itu sebagai kepala, dia akan berjangkit kepada anak-anak buahnya. Sebab itu hari ini kita dapat melihat isu rasuah, isu penyelewengan wang rakyat ini didedahkan saban hari. Hampir setiap hari ada saja kisah-kisah tangkapan rasuah didedahkan di terdada akhbar. Dan termasuklah dalam kes tabung haji, kes Felda, kes Mara, LTAT. Dan semua ini adalah badan-badan awam, institusi-institusi dana awam yang gagal ditadbir urus dengan baik sebab kepala dia tak betul. Dia sampailah ke ekor. Satu rangkaian kabinet menteri ini semuanya terpalit dengan isu rasuah dan penyelewengan. Jadi saya tidak hanya menyentuh tentang YMDB dalam buku ini, tapi juga menyentuh tentang isu rasuah yang lain yang menjadi penyakit dalam negara. Selain daripada itu, saya juga menyentuh tentang apa benteng ataupun defense bagi Perdana Menteri untuk mengekalkan kedudukan politik beliau dalam negara. Antaranya beliau menggunakan undang-undang yang ada yang dianggap zalim, SOSMA digunakan contoh terhadap Marachin, terhadap Peguam Mathis Cheng, terhadap Dr. Khairin Abu Hassan yang berusaha untuk melaporkan penyelewengan wang MDB ini. MKN diluluskan tiba-tiba, out of blue tiba-tiba ada undang-undang yang beri kuasa kepada menteri untuk mengisytiharkan darurat emergency area yang pernah saya datang ke Kuantan memberikan taklimat tentang MKN 2 tahun dulu.
antara selain undang-undang, Najib juga pegang kepada sentimen agama, sentimen perkauman untuk menakut-nakutkan rakyat supaya tidak mengambil berat tentang isu rasuah. Rakyat diapi-apikan tentang perkauman, tentang fahaman agama yang sempit, supaya rakyat lebih memberikan tumpuan kepada stigma-stigma ini, dan bukannya memberi tumpuan kepada isu ekonomi, isu rasuah yang sedang melanda negara. Rakyat kena sedar, terutamanya orang muda, punca ekonomi hari ini menjadi teruk kerana wujudnya rasuah yang begitu kronik, dengan wang negara yang begitu tenat. Sejak pentadbiran Najib, hutangnya menjadi 900 bilion. Hutang ini kita kena tanggung sekarang, sebab itu ada GST dan sebagainya. Walaupun Najib menafikan GST itu diwujudkan bukan sebab IMDB, tapi kita kena tahu bahawa GST diperkenalkan tahun 2015, ban IMDB bermula tahun 2010. Jadi tidak dapat lari daripada kesan-kesan penyelewengan ini. Rakyat kena tanggung hari ini dengan kos kenaikan barang yang ada hari ini disebabkan oleh jatuhnya nilai mata wang. Jatuhnya nilai mata wang ringgit kita hari ini disebabkan oleh berlakunya krisis 1MDB. Dan di bab akhir, saya mengutarakan solusi bagaimana nak mengembalikan pentadbiran yang baik pada negara, dan juga solusi-solusi tentang reform dalam institusi awam dan juga dalam polisi-polisi ekonomi. Saya sentuh sedikit saja, bukan sebab saya tak nak sentuh begitu detail, hanya secara ringkas supaya buku ini dapat rakyat faham bahawa pemerintahan demokrasi ini bukan satu rahmat pada negara, ia satu malapetaka. Jadi saya dengan rendah diri mengharapkan buku ini dapat memberikan sedikit maklumat kepada rakyat untuk memahami keadaan sebenar pemerintahan dalam negara. Wallahualam. Terima kasih Saudara Faisal Din. Dan saya amat tertarik sebab kita bukan lontarkan masalah YMDB saja, kita di akhir tu kita ada solusi-solusi, tapi kita tak cerita kat sini lah sebab kalau tak nanti habislah mudah lah. Okey. Tapi suka saya untuk minta maaf Saudara Ahmad, saya nak tanya lagi sebab bila cakap YMDB ni satu isu yang sangat complicated, yang kita tengok ramai anak muda seolah-olah tak apa-apa nak kisah sebab dia tak nampak, dia tak boleh relate YMDB ni dengan kehidupan dia. Tapi macam bila tadi Saudara Faiz Fadil sentuh pasal isu dia menyebabkan cukai GST, dia menambahkan cukai, menyebabkan pinjaman negara semakin bertambah. Jadi mungkin dekat situ anak muda mula tersedar tentang isu-isu yang berkaitan dengan harga kos barang dan sebagainya. Jadi suka saya menarik perhatian penonton dan hadirin sekalian bahawa PH sendiri telah buat satu tawaran dalam tawaran-tawaran PH, antaranya ialah untuk menghapuskan GST ni. Jadi dalam keadaan hutang 1MDB yang berlambak, macam mana kita ni atau mampu ataupun PH ni dilihat mampu untuk menghapuskan cukai GST? Kalau kita tengok pandangan-pandangan daripada pakar-pakar ekonomi, dia sangat kritikal tentang perkara ni. Jadi boleh minta Saudara Faiz Fadil terangkan sedikit tentang idea untuk macam mana kita daripada Pakatan Harapan untuk menghapuskan GST ni. Sebab saya rasa ini penting, anak muda memang terasa betul dengan isu GST ni. Okay, GST insyaAllah dia telah diumumkan oleh Pakatan Harapan antara janji 100 hari pemerintahan Pakatan Harapan kita akan hapuskan GST. Sudah pasti satu undang-undang itu jika nak dimansuhkan akan melalui proses undang-undang juga, perlu ke parlimen memfailkan satu round undang-undang untuk membatalkan atau memasukkan GST. Itu akan menjadi proses undang-undang, sebab walaupun Pakatan Harapan insyaAllah dapat mengambil alih pemerintahan, kita perlu menghormati rule of law, peraturan undang-undang itu perlu kita hormati. Segala proses
undang-undang itu, di process of law itu perlu kita pertahankan. Jadi ia akan mengambil sedikit masa, sebab itu saya percaya the 100 days promise itu ada satu yang munasabah dan juga praktikal. Cuma persoalan yang timbul, orang mengkritik terutamanya daripada pihak kerajaan, ruling party, mana kamu nak dapat duit untuk ganti 42 bilion. Betul. Di awalnya dijangka 38 bilion kutipan. Tapi kerana GST ini melibatkan semua barang, semua produk, semua perkhidmatan, semua peringkat. Jadi kita kena sedar sebab apa harga barang naik hari ini, sebab ia melibatkan semua peringkat, daripada peringkat bahan mentah. Contohnya kalau kita nak buat satu makanan, kita dekat bahan mentah daripada peringkat contoh sayur lagi, dia kena GST, and then datang pengilang membeli barang bahan mentah ini juga akan dikenakan GST. Lepas tu pengilang menghantar kepada pemborong, pemborong pun akan charge GST, and then transport pun charge GST, sampai ke kedai runcit pula dia akan charge GST, dan akhirnya ke peringkat pengguna. Sebab itu GST ini memang akan menjejaskan ekonomi rakyat, ekonomi negara sekaligus, sebab kutipannya melibatkan banyak level. Okay. Yang menjadi persoalan, macam mana kita nak dapat balik kutipan itu? Jadi kita, pakar ekonomi kita banyak memberikan pendapat, antaranya Wabi Rafizi mengatakan bahawa antaranya adalah kita mengamalkan satu tabir urus yang baik, yang cekap dan bersih, kita sudah dapat menjimatkan wang negara antara 20 bilion ke 30 bilion, sebab menurut kajian-kajian dalam laporan audit negara, hampir 20 ke 30 bilion berlaku ketirisan wang. Itu hanya secara jangkaan, secara praktikalnya saya percaya lebih. Ketirisan ini berlaku apabila wujudnya projek-projek yang di Makau, dan ini memang saya rasa rahsia umum, semua orang tahu penyakit projek semua yang di Makau sebab untuk membayar pelbagai duit-duit kopi yang ataupun tol yang, yang perlu dilalui. Itu memang berlaku dalam kontrak-kontrak biasa, dan juga ketirisan pembaziran ini juga berlaku dalam supply barang-barang kerajaan. Contohnya pernah ditunjukkan dalam laporan audit, satu pensel harga sampai RM10. Nah, itu memang tidak munasabah. Ini yang dikatakan ketirisan. Kalau ini dapat diatasi, kita sudah dapat menjana pendapatan hampir 20 ke 30 bilion. Dan antara pendapatan lain yang akan dijana oleh kerajaan baru Pakatan Harapan adalah penetapan semula cukai SST yang diamalkan sebelum ini. SST ini hanya melibatkan setengah barang dan juga perkhidmatan yang tidak membebankan rakyat di peringkat bawahan. Dan selain daripada itu, Rabi Rafizi juga ada beri pendapat bahawa dengan prestasi pertahanan negara yang baik, interest untuk pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh negara juga akan dikurangkan apabila pemberi pinjam ini percaya balik kepada kerajaan, interest itu akan rendah. Pemberi pinjam pada sebuah kerajaan ini akan mengenakan interest yang tinggi sebab keyakinan mereka pada kerajaan itu kurang, sebab berlakunya banyak kes-kes melibatkan tabir urus yang salah, rasuah dan sebagainya. Dan ini juga akan mengurangkan perbelanjaan negara dari segi untuk membayar hutang dan seterusnya, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang paling tidak munasabah untuk mengatakan GST ini tidak boleh dihapuskan, kerana kalau kita menyemak kembali perbelanjaan negara sebelum GST diperkenalkan, kerajaan mampu untuk memberikan subsidi, kerajaan mampu untuk
memberikan satu bajet pendidikan yang tinggi. Semakin lama kita semakin hilang. Kita tengok subsidi mak dipotong, subsidi sawit tak ada, subsidi gula tak ada, subsidi beras tak ada. Bajet untuk kesihatan dipotong, bajet untuk pendidikan dipotong hampir 2.4 bilion. Sedangkan GST itu dikutip 42 bilion. Jadi di mana wang GST ini dikatakan digunakan untuk kepentingan rakyat. Sebab itu kita konsisten, saya konsisten mengatakan bahawa GST ini digunakan, terpaksa diambil untuk membayar hutang-hutang negara. Hutang-hutang negara ini begitu tinggi sebab setiap hutang ada interestnya, ada faedahnya. Dan untuk menampung perjalanan negara yang yang hilang akibat ketirisan dan pembaziran penyelenggan ini. Sebab itu kalau kita hapuskan GST sekalipun, insyaAllah kita ada pendapatan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan negara. Sebab of course kita ada pendapatan lain untuk cukai dan sebagainya dengan pengembalian. Yang penting sekali, integriti itu perlu di reinstate, perlu dikembalikan. Kepercayaan pelabur asing itu terhadap negara akan kembali, dan dengan sendirinya mata wang negara akan kembali pulih. Hari ini mata wang negara jatuh bukan disebabkan oleh masalah ekonomi global. Kalau kita wang negara kita jatuh, mata wang Indonesia juga jatuh, mata wang Thailand juga jatuh, itu boleh kita katakan ini masalah financial crisis, global financial crisis. Tapi ini masalah negara kita sahaja. Sekarang mata wang Indonesia dah naik, Thailand dah naik, kita dah rugi bila kita membeli barang di luar negara tidak seperti dahulu. Jadi apabila mata wang ini jatuh, dengan sendirinya ekonomi rakyat akan kembali pulih, rancak, dan akan memberikan pendapatan yang lebih kepada kerajaan di sudut hasil cukai, pendapatan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita konsisten, insyaAllah GST ini boleh dihapuskan. Dan dengan menghapuskan GST, perbelanjaan wang poket rakyat ini akan lebih. Sekarang ni wang poket rakyat berkurangan sebab barang yang mahal sebabkan GST. So apabila GST dihapuskan, barang, harga barang dapat dikontrol semula untuk menjadi lebih rendah, dengan sendirinya poket rakyat itu berlebih untuk menjana ekonomi lain. Wallahualam. Saya setuju dengan pendapat Saudara Faizuddin. Okay, dengan sebab banyak negara kalau kita tengok, contohnya pengalaman saya di Jepun sendiri, mereka bila untuk melakukan kenaikan cukai dan sebagainya, dia menjalankan pendidikan yang begitu lama, beberapa tahun, dalam lebih 5 tahun saya ingat saya. Dan bila dia nak implement tu, bila berlaku kelembapan ekonomi, mereka menangguh kenaikan cukai dan hanya menaikkan ekonomi setelah Abenomics, bila Presiden Shinzo Abe naik, dan dia baru melaksanakan cukai apabila ekonomi telah stabil. Malangnya kita melaksanakan GST pada tahap ekonomi kita sangat teruk, jadi rakyat sangat terasa. Dan saya yakin dengan ketiadaan GST ni, rakyat akan lebih gembira, insyaAllah. Sekarang ni muka semua stres dekat depan ni, mungkin sebab GST. Okey, anda lihat. Jadi saya ingin beralih kepada Saudara Amatan. Saudara Amatan dah tunggu lama. Saya amat kagum dengan Saudara Amatan ni sebab dia pada usia yang sangat muda dia boleh berwacana seperti ini. Malah mungkin tukar. Dia boleh berwacana dan saya yakin dia mampu satu masa nanti berada sebaris dengan Rafizi dari parlimen. Dan kita harapkan orang yang seperti itu, orang yang layak, yang berkaliber, yang memimpin negara supaya negara ini boleh maju, bukan orang yang kleptokrat yang akan menghancurkan negara. Okey, Saudara Amatan, saya suka untuk tanya kepada soalan. Walaupun kita pun dah, walaupun kita dah tak ada GST, tapi kalau kerja tak ada, susah juga kita kan. Tak ada GST, kerja tak ada, gaji pun tak ada, ataupun gaji yang kita dapat tak setimpal. Jadi ini antara isu yang anak muda sekarang ni pening kepala. Dah habis graduate universiti pun, itulah pergi interview kena bayar RM10. Kerjanya tak tahu lagi, satu orang RM10.
Jadi ini benda-benda yang kita sangat sakit lah kita. Saya pun sendiri kita dalam mencari kerja tu, kita rasa macam seolah-olah pekerjaan dengan bayaran yang kita dapat sangat, walaupun kerajaan war-warkan akan naikkan gaji ataupun kita naikkan gaji minimum dan sebagainya, daripada segi implement kita masih lihat jelas dalam majlis daerah sendiri. Kita sempat hari tu berjumpa dengan seorang ahli majlis daerah daripada Jengke kan, dia cakap gaji dia masih dalam 700-800 kan. Jadi itu mungkin, tapi kita sejauh mana Pakatan Harapan ataupun Pemuda Amanah dapat membantu menangani isu ini, dan sejauh mana gaji ini kita boleh selaraskan pada tahap yang sesuai, maksudnya semua orang boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera. Sila. Ya, dah pisang nak bawa kat sini, so saya senap diri. Betul-betul dah sakit. Panjang kereta KL ke Pahang ni pun dah berjam-jam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang hadir, penonton dalam dan luar. Soalan yang ditanyakan oleh saudara moderator kita berkenaan dengan GST. Kalau tuan moderator boleh perasan dan juga apa yang Pak Ia telah sebutkan dan apa yang Pakatan Harapan telah sebutkan ialah berkenaan dengan keupayaan berbelanja. Soal GST, soal pendapatan, soal pekerjaan, ini semua pokoknya ialah keupayaan berbelanja rakyat. Sebab itulah bila kita cakap tentang keupayaan berbelanja rakyat, rakyat Pakatan Harapan sedar bahawa keupayaan berbelanja ataupun keupayaan membeli keperluan-keperluan hidup ini semakin hari semakin mengecil. Sebab itulah come out dengan usul ataupun idea untuk kita kurangkan, kita hapuskan GST dan juga kita ketingkatkan pendapatan dan kita kurangkan pergantungan pekerja asing. Tiga perkara inilah yang jadi titik pokok anak muda, rakyat Malaysia, bahawa pokok isu anak muda ataupun isu rakyat hari ini ialah kemampuan untuk mereka membeli, kemampuan mereka untuk berbelanja setiap hari. Dan ini telah dibebankan lagi dengan kos GST, telah dibebankan lagi dengan gajinya rendah, khususnya di Lembah Kelang, khususnya di kawasan kampung, dengan masalah barangan-barangan kos sehari hidupnya semakin hari semakin meningkat. Sebab itulah pokoknya GST ini dalam diletakkan dalam 100 hari manifesto ataupun 100 hari janji Pakatan Harapan untuk kita laksanakan. Hapus GST, kurangkan pergantungan pekerja asing, soal YMDB, seperti mana yang disebutkan Faiz tadi, ialah soal YMDB ialah kerana kita telah, ini peliknya dengan YMDB ni ialah, kerajaan telah pump 40 bilion ke dalam YMDB. Akhirnya kerajaan perlu bayar pula pinjaman bunga kepada syarikat-syarikat ataupun institusi kewangan yang YMDB telah belanjakan. So ini satu perkara yang sangat ironi yang menyebabkan, itu yang kita kata sebut selalu bahawa YMDB ialah memang toksik kewangan negara. Kita dah belanja duit and then kita kena bayar bunga pula. So sepatutnya YMDB ni dia speculate dan dia ada hasil dia untuk dibayar semula kepada syarikat-syarikat yang dia pinjam. Dan kalau boleh saya selit lagi ialah tentang GST tadi, saudara Faiz pun ada sebut tentang mana sumber GST yang kita kalau kita hapuskan GST ni. So GST yang kita maklum memang antara kaedah percukaian yang terbaik di dunia. Kita ada BET, kita ada GST, cukai GST dan sebagainya. Memang semua accountant di Malaysia, hatta Rafizi Ramli sendiri pun bersetuju bahawa GST ni memang cukai percukaian yang terbaik. Tetapi ianya akan terbaik sekiranya ianya dikenakan sewaktu pendapatan rakyat dan sewaktu gaji ataupun kos sehari hidup itu selaras, selari. Realiti yang berlaku di Malaysia ni, kalau kita boleh compare dengan negara-negara lain, khususnya di rantau Asia ini, kita berhadapan dengan ketidakseimbangan pendapatan dan juga ketidakseimbangan dengan kos sehari hidup yang berlaku pada hari ini. Sebab itulah hujah Pakatan Harapan ialah, kenapa perlu laksanakan GST dalam keadaan gaji masih rendah, gaji minimum masih lagi 1,000 dan tadi saya dengar 700, ini kena bawa ni isu ni, kalau betul lah 700. Sebab kalau 700 secara tidak langsung telah melanggar Akta Gaji Minima Malaysia. Sama juga dengan pendapatan, persaingan pekerja asing.
kalau saya boleh sebutkan tentang pekerja asing ataupun gaji ni lah. Kalau kita boleh lihat masalah graduan menganggur di Malaysia pada tahun 2017 adalah kadar yang paling tinggi. Pada tahun 2016 mengikut laporan Bank Negara, pengangguran anak muda telah mencecah lebih daripada 10.35%, paling tinggi dalam tempoh 20 tahun yang kita hadapi ini. Dan dalam tempoh 2016 ini juga, kita boleh katakan peratusan tertinggi adalah 5% pengangguran seluruh Malaysia adalah daripada anak muda graduan yang keluar daripada universiti. Kita boleh cakap lah bahawa graduan ni pilih kerja, pilih dan sebagainya, tapi nak tak nak mereka perlu pilih kerja yang yang selari dengan pendapatan mereka, yang selari dengan kos harian hidup, yang selari dengan pendidikan yang diterima. Mungkin orang boleh cuci lah, tapi kalau tengok baru-baru ini pun ada berita yang mana ada anak muda wanita yang baru keluar dari universiti terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah. Dia pergi round satu Malaysia dengan kelayakan pendidikan yang dia ada, dia rasa dengan menawarkan gaji yang baik, dia rasa dia dapati bahawa gaji pembantu rumah ni lebih berbaloi berbanding kerja di yang menawarkan gaji lebih kurang 1,500. Dia kata dengan pendapatan part time pembantu rumah dia boleh dapat 3,000 sebulan. So sekarang ni dah tak ada soal, pokoknya ialah apa? Pokoknya ialah bukan soal kerja teruk atau tidak. Kalau kita tengok rakyat Malaysia kita daripada tahun 2014 yang bekerja di Singapura lebih kurang 400,000. Itu pun dah besar. Dan yang statistik baru-baru ni pada tahun latest April 2017, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dah melebihi 600,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan kebanyakan mereka yang kerja di Singapura adalah sektor 3D, sektor yang kotor, bahaya dan susah, difficult. So maknanya bukan orang Malaysia ataupun anak muda tak nak kerja susah-susah, tapi syaratnya ialah pendapatan berbaloi. So kalau menteri kata, Menteri Zainal Abidin ada sebut bahawa, satu Sri Zainal Abidin sebut bahawa anak muda di Malaysia ni cuzi, pilih kerja dan sebagainya, so, realiti telah tunjukkan di Singapura majoriti yang kerja sana adalah kerja 3D, susah. So no more lagi cakap pasal isu anak muda pilih kerja, tidak. Mereka mahu pendapatan yang selari dengan kos hari hidup mereka. Saya setuju, memang kita sebagai anak muda, kita pun nak hidup juga sebenarnya kan. Kita pun nak ada keluarga, nak berkeluarga, nak menyara keluarga. Kita pun nak belikan baju untuk anak anak isteri kita. Kita pun ada mungkin setahun sekali nak bawa anak isteri kita melancong. Kita juga pastinya ada perasaan ataupun keinginan untuk memiliki rumah. Mungkin yang dah senior, mungkin dulu harga rumah mungkin sekitar tak sampai 100,000. Mungkin dulu pun boleh beli tanah, kemudian boleh buat. Lepas tu pada waktu tu gaji masih dalam sekitar, kalau kita lihat tahun 2000 ataupun sebelum tu, gaji engineer masih pada sekitar RM2,000. Pada sekarang kalau kita tengok tak jauh beza. Gaji permulaan seorang engineer pun masih dalam sekitar RM2,500. Tapi jadi kalau kita tengok pula pada harga rumah, harga rumah telah meningkat dalam kurang-kurangnya 3 kali ganda. Dulu yang tak sampai RM100,000, sekarang telah sampai kurang-kurangnya RM300,000 saya rasa. Susah nak dapat bawah RM300,000. Mungkin kalau rumah prima pun agak sukar. Sekarang rumah prima pun RM200,000 mencecah. Jadi sejauh mana harga rumah ni relevan kepada rakyat, dan adakah harga rumah ni sebenarnya satu benda yang kita tak boleh kawal? Tak adakah mekanisme daripada kerajaan sendiri untuk mengawal ataupun membantu pemuda untuk memiliki rumah ni? Ada tawaran daripada PH? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak siri kenyataan media yang dibuat oleh pemuda pakatan, pemuda amanah dan juga bersama pemuda pakatan berkenaan dengan isu perumahan ini, ialah soal harga yang tidak logik
dengan kemampuan rakyat terbanyak. Kalau kita boleh lihat, 70% rakyat Malaysia adalah berpendapatan di bawah RM3,000 ke bawah, RM3,000 ke bawah. Dan ini bukannya pendapatan langsung, maksudnya average income 70% rakyat Malaysia ataupun pendapatan purata rakyat Malaysia adalah di bawah RM3,000 sebulan. Dengan gaji RM3,000 sedemikian, rumah yang seeloknya ataupun selari dengan harga yang gaji dia ialah pada paras RM200,000 ke bawah. Malangnya, kalau kita tengok laporan daripada house buying, daripada Rehda, 70% rakyat Malaysia, 70% rumah yang ditawarkan di pasaran adalah bernilai di atas RM400,000 dan RM300,000-RM400,000 ke atas. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa realiti harga rumah yang berlaku di Malaysia tidak selari dengan realiti pendapatan rakyat Malaysia. Dan sekaligus merangkap ataupun meletakkan anak muda pada situasi mereka tidak boleh memiliki apa-apa aset dalam keadaan mereka juga dengan gajinya rendah, dan bank juga makin ketatkan mengetatkan kaedah pinjaman, di mana sekarang ni kalau mereka yang tak ada hutang kena ada hutang dulu, kena ada kad kredit dan sebagainya, dan apatah lagi dengan hutang-hutang PTPTN dan sebagainya. So hatta kalau dengan gaji RM3,000 ke bawah pun nak buat loan perumahan pun, saya rasa tak boleh lepas daripada harga rumah RM300,000. Tak boleh lepas pun. So dia akan kad-kad dan bila nak cari rumah susah. Sebab itulah hadirnya peranan kerajaan untuk masuk di dalam pasaran perumahan dengan menyediakan rumah-rumah kos rendah, dengan menyediakan rumah-rumah mampu milik. Dia ada dua jenis rumah yang kita perlu tahu. Dia ada social house ataupun rumah sosial ataupun rumah berkebajikan, ya, rumah kebajikan, ataupun satu lagi yang dipanggil rumah mampu milik. So rumah sosial ni ialah rumah seperti rumah PPR yang saiz dia lebih kurang 650 square feet sehingga 700, ada yang 700.5, ada yang 700 square feet, dan saiz rumah dia kecil, dan harga dia tidak melebihi RM80,000. So dia memang murah. Sebab ini fokus dia lah golongan berpendapatan rendah. Golongan pertengahan, kerajaan akan masuk campur dengan menyediakan ataupun memberi insentif subsidi dengan untuk menyediakan rumah mampu milik yang kalau ikut kerajaan punya tafsiran prima berada pada harga RM400,000 ke bawah. Selepas kita debat di dalam parlimen dah diturunkan sikit daripada RM400,000 kepada RM300,000. Kerajaan Selangor letakkan RM250,000 sebagai harga paling mahal yang dibuat oleh kerajaan negeri di bawah dasar perumahan mampu milik. Di Pulau Pinang, dia pun dah, bila kerajaan pusat dah turun, dia pun dah turun sekali lah. Nak katanya bahawa ialah kalau harga rumah yang berlaku di Malaysia, saya punya pandangan ialah yang saya rasa tidak lagi dikongsi oleh mana-mana pakar perumahan, Haji Wak Poyo gila lah. Ialah pasaran perumahan di Malaysia didominasi oleh pemain-pemain yang palsu, saya panggil fake demand, kerana hanya sebilangan mereka yang mempunyai dana dan modal untuk memiliki rumah, mereka membeli dan jual, beli dan jual, sehingga menyebabkan pasaran seterusnya meningkat harga rumah. Sedangkan majoriti mereka tidak lagi mampu memiliki rumah dan tidak lagi tak mampu pun nak beli 2 hingga 3 biji rumah. Saya rasa adalah, tapi tak banyak. Kalau ada pun mungkin kurang daripada majoriti. So akhirnya golongan-golongan yang berpendapatan rendah dan golongan yang pertengahan ini menerima impak daripada fake demand ini dengan memanipulasi sektor perumahan yang kita panggil sebagai spekulasi perumahan. Mereka beli and then dalam pada masa yang pendek mereka jual semula untuk mendapatkan harga yang lebih mahal, keuntungan lebih cepat. Tapi dalam pada masa yang sama, saya sendiri tidak boleh menafikan faktor kos-kos pembinaan. Tidak boleh menafikan kos-kos bahan mentah untuk membina rumah. Seperti mana di Perak, sebagai contoh, Perak
memiliki kuari ataupun orang kata nak buat simen terbesar di di Asia. Kita tengok kalau kita lalu dekat highway utara selatan, kita akan nampak bukit-bukit gunung-gunung sedang ditarah untuk tujuan simen dan kapur. Tapi malangnya, simen-simen yang dibuat di yang kita buat di Malaysia, kita ekspor ke luar negara. Kita tak gunakan di Malaysia. Sedangkan kalau kita gunakan, of course kita boleh cut banyak cost dengan simen yang lebih murah. Tapi malangnya kita import simen daripada luar untuk dengan harga yang mahal untuk di disahkan dalam pembinaan rumah mampu milik. Dan kos-kos inilah yang akhirnya menyebabkan pembinaan rumah mampu milik semakin mahal. Bila saya pergi berjumpa dengan rakan-rakan developer yang swasta, mereka diorang punya aduan ataupun diorang punya rungutan tentang nak bina rumah mampu milik, inilah soal kos. Dia bukan soal tak nak buat, soal kos. Sebab itulah dalam dalam tawaran ataupun dalam dalam kita punya tawaran Pemuda Pakatan Harapan dalam isu perumahan ialah kerajaan perlu masuk campur dari segi memastikan kos ada kos pembinaan rumah pemilik boleh dikurangkan paling kurang 30 hingga 40%. Melalui apa? Yang telah kita sebutkan di dalam tawaran tersebut ialah dengan melalui kita kerajaan subsidi ataupun kerajaan tidak lagi mengenakan cukai tanah. Kita panggil land premium ataupun land cost. Kerana land premium inilah yang menyebabkan harga rumah kadang meningkat dengan lebih drastik pada 20%. Ialah kerajaan negeri, dia tidak ada lagi sumber ekonomi yang mampan. Apa yang mereka boleh buat? Jual tanah dan letakkan premium yang tinggi dan menjadi modal ataupun menjadi hasil kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor buat benda yang sama. Tapi selepas kesedaran ini berlaku, dalam pembinaan township atau pembinaan taman-taman besar, Kerajaan Negeri Selangor telah tetapkan 30% paling kurang rumah mampu milik perlu dibina untuk setiap perumahan besar. Dan ini menjadi model untuk semua negeri. Letak land premium tinggi, letak land cost, nanti kerajaan dapat duit. Kesannya adalah rumah mampu milik, kesan rumah-rumah akan meningkat. Kedua ialah kos-kos bahan mentah. Yang seperti saya sebutkan tadi, daripada kita ekspor ke luar negara dengan nilai yang lebih mahal, better kita gunakan bahan-bahan mentah yang sedia ada di Malaysia dengan kos yang lebih murah. Ketiga, dengan memastikan yang saya sebut dalam contribution cost dengan compliance cost. Dua kos ni ialah kos yang sepatutnya boleh diserap oleh kerajaan tanpa perlu membebankan kepada pemaju-pemaju. Dan model yang saya boleh ambil sebagai standard perumahan mampu milik atau perumahan kos rendah yang selesa ialah HDB Singapura. HDB Singapura, walaupun diorang bina rumah kos rendah, tetapi dalam kos rendah kalau kita pergi di Singapura, saya pernah pergi sekali, ialah kita tak nampak itu macam kos rendah. Yang kalau kita pergi kat Kuala Lumpur, kos rendah dia macam abandoned. Saya boleh tengok, saya pernah duduk di PPR Pantai Dalam di Kuala Lumpur. Jumlah rumah yang ada tak sama dengan jumlah parking yang disediakan. Yang menyebabkan akhirnya double park dan jalan yang nak lalu pun kecil. Saya sudah fikir kalau berlaku kebakaran, lori bom memang tak lepas. Sama juga dengan berlaku di PPR yang sama, maintenance ni, maintenance fire extinguisher, peralatan-peralatan keselamatan ni tidak diselenggara dengan baik. Sedangkan ini adalah tanggungjawab. Yalah, dalam keadaan rakyat sedang susah yang kerja, yang tinggal di tempat sepul, kita nak anggap rakyat juga yang sama yang tinggal tentu untuk bayar benda-benda ni. Tak. Sebab mereka pun dalam menghadapi dilema mereka yang sama dengan itu, gajinya rendah, pendapatan yang rendah dan juga kos hidup tinggi, dan mereka tak boleh nak spend duit untuk kos maintenance yang ada di kawasan tersebut. Sebab tu dalam belanjawan adalah dalam janji atau tawaran kita dalam Pemuda Pakatan Harapan ialah kita letakkan standard HDB Singapura. Kenapa HDB Singapura? Kerana yang menariknya ialah satu, jumlah parking lah. Satu lagi dari segi kos pengangkutan awam itu mesti akan dilalukan dekat kawasan-kawasan kos rendah. Ketiga, setiap rumah ataupun setiap blok di bawah itu mesti ada taman rekreasi yang sesuai dan selesa yang boleh digunakan oleh orang ramai. Yang berlaku di PPR, saya kalau boleh tengok di Kuala Lumpur, saya rasa berlaku juga di Pahang, di Kuantan ini ialah tempat rekreasi itu tidak ada. Sedangkan kita nak mewujudkan budaya hidup yang kondusif, sehat, tapi kita tidak menyediakan fasiliti-fasiliti yang cukup. Paling-paling dia sediakan buayan, dia sediakan jongkit-jongkit. Budak-budak boleh lah.
Tahun cadang. So ini yang berlaku di Kuala Lumpur dan berlaku di mana-mana negeri yang yang diletakkan di bawah kerajaan Persekutuan Melalui PPR. Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang diutarakan. Mungkin memang menarik kan kalau kita lihat. Dan kita idam-idamkan tempat yang suasana yang kondusif untuk anak-anak kita membesar, untuk masa depan mereka. Dan amat malang, suasana sekarang ni sangat menyedihkan. Apa tragedi yang telah berlaku di Mahat Tahfiz susah nak sebut kan. Tapi di Datuk Keramat, satu gambaran tentang realiti masyarakat, bagaimana kesempitan hidup, suasana yang tidak kondusif menyebabkan masalah-masalah sosial ni semakin berluasa, seolah-olah tidak terkawal. Jadi suka saya nak mendapatkan sedikit pandangan daripada lawyer kita tentang isu-isu ni, dan apakah tawaran daripada Pakatan Harapan untuk menangani isu masalah rumah tangga anak-anak yang terbiar ni, supaya generasi akan datang ni boleh mampu terbela dan mampu membuat satu perubahan yang lebih baik, mencapai cita-cita kita, walaupun mungkin wawasan 2020 dengan keadaan sekarang kita tak mampu untuk capai. Tapi mungkin harapnya TN 2050 tu kita boleh buat satu yang lebih besar. Jadi mungkin daripada Saudara Faiz Sajin. Okey, itu isu yang menarik. Apa yang diutarakan oleh Saudara Ahmad tadi akan menjurus kepada masalah sosial. Masalah ekonomi akan memberi kesan yang mendalam pada masalah sosial. Jadi apabila berlaku masalah sosial yang kronik, pembangunan negara itu akan terbantut. Sebab pembangunan negara ini bukan hanya pada fizikal pembangunan, bukan hanya ada pada tingginya bangunan kita ataupun besarnya infrastruktur yang kita bina. Tapi yang lebih penting adalah the enjoyment kepada pembangunan ini. Kalau kita gagal membangunkan insan, gagal melahirkan rakyat-rakyat yang equipped with the all the knowledge, ya, dengan ilmu, dengan dengan ilmu yang tinggi, itu akan menghasilkan pekerjaan yang lebih tinggi, penggunaan teknologi dan sebagainya. Dan tanpa ini semua, penggunaan negara itu akan terbentuk. Dan inilah yang akhirnya akan menyebabkan peluang-peluang pekerjaan ini tak bimbang dipenuhi oleh warga asing. Ini yang paling mengisahkan kita. Hari ini saja kita bukan saja bercakap tentang kerisauan kebanjiran pekerja asing. Hari ini sudut-sudut ekonomi perniagaan sedang dikuasai oleh warga asing. Kita asyik bercakap tentang kebimbangan kita terhadap penguasaan orang Cina dalam ekonomi. Saya tidak bimbang. Sebab sama ada orang itu Cina, India, Kadazan, still rakyat Malaysia, kita bersaing dengan sihat. Tapi apabila masuk warga-warga asing menguasai ekonomi, mungkin sekarang mereka menguasai ekonomi-ekonomi kecil, tapi bila kecil itu akan menjadi besar. Dan ini yang berlaku di kebanyakan pusat-pusat perniagaan runcit, dan termasuklah perniagaan-perniagaan yang berada di kota-kota besar. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur hari ini, pergilah ke Loyat, ke Berjaya Times Square, kita akan lihat yang berniaga hari ini adalah warga asing, berniaganya warga India dan juga Bangladesh. Ini yang lebih membimbangkan kita. Itu belum lagi lihat perniagaan-perniagaan kecil di pasar-pasar borong. Baru ini lebih William Leong, ahli Parlimen Selayang daripada PKR, melahirkan kerisauan terhadap penguasaan peniaga di pasar ini di kalangan orang asing. Memang lesen ini diberikan kepada warga tempatan, tapi yang disubject ke pula kepada warga asing. Dan kerisauan itu juga saya mengambil langkah sama. Saya di rumah saya di Seremban, saya tanya soalan yang sama kepada seorang peniaga. Dia kata memang sudah ada dia kedai yang dikuasai oleh warga asing. Dan ini akan menjurus kepada masalah pembangunan negara. Terbalik kepada masalah sosial yang kita sebut tadi,
hari ini masalah sosial memang tidak dapat dipisahkan daripada masalah ekonomi. Macam saya pengalaman pada soal Peguam, saya terlibat dalam kes-kes jenayah. Kes jenayah semakin meningkat hari ini. Bila kata jenayah meningkat, ia sudah pasti disebabkan oleh masalah ekonomi. Tidak ada anak-anak orang yang berada, orang kaya ini, dia pergi mencuri, dia buat jenayah, snatching, ataupun apa dia, snatch, apa namanya, ragut, rompak. Kalau kita siasat latar belakang mereka, mereka datang daripada sebuah keluarga yang susah ataupun mempunyai pengalaman perceraian, runtuhan keluarga, dan ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Kalau pergi ke mahkamah syariah pula, kadar perceraian meningkat. Boleh dikatakan setahun kadar perceraian di mahkamah syariah 170,000. Itu belum masuk lagi kes civil. Dan apabila kita buat kes, kebanyakan kes sebabkan oleh ekonomi. Suami tak mampu dah nak bagi nafkah, nafkah zahir. Nafkah batin ni saya tak risau. Kalau ada masalah pun banyak ubat sekarang ni. Kalau tengok iklan harakah tu buat kuat je. Itu yang ramai pergi pastakim tu. Okey, itu kan. Okey. Jadi dah ubat kuat dia kata tak ada masalah, itu energi kan. Okay? Jadi balik kepada isu sosial itu. Perceraian ini faktor utama kepada masalah sosial di kalangan orang muda. Dan bila kita kaji pula apa faktor perceraian, ialah faktor ekonomi itu banyakkan. Dan apabila bercerai, biasanya seorang isteri itu dah tak mampu nak menyara anak, pergi ke mahkamah tuntut nafkah anak pada bekas suaminya, bapak pada anak tersebut. Bapak dia pun tak mampu nak bagi nafkah. Kalau ada anak 5 orang, kalau seorang mahkamah perintahkan RM200, sebulan dah RM1,000. Malah dengan dia nak kahwin baru pula, nak anak baru dan sebagainya. Ini menyebabkan budak-budak ini, anak-anak ini terpiar, dan mereka akan mudah terjebak dengan jenayah yang saya sebut tadi. Ini yang berlaku dalam negara. Dan sebab itu, kalau kita nak atasi masalah sosial ni, kalau kita cakap, orang kata tak habis-habis soal rasuah. Tapi ini yang berlaku dalam negara. Mana-mana negara yang mengamalkan rasuah yang tinggi dalam takbirannya, memang masalah sosial cukup teruk. Dan pergilah ke mana-mana negara dunia ketiga, di Afrika dan sebagainya, soal jenayah begitu tinggi. Kenapa negara-negara yang mementingkan integriti dalam pentadbiran mereka, mementingkan good governance dalam urus takbir mereka, cara jenayah begitu rendah? Kalau di Finland, bukan sahaja kerana jenayah rendah, malah konsep pendidikannya pula disanjung tinggi. Di Singapura, kerana jenayahnya rendah. Di Norway dan juga mana-mana negara, kadar jenayah mereka begitu rendah sehingga kan ditutup penjara, tak ada orang nak masuk penjara sebab tak ada kurang jenayah. Tapi di Malaysia, lokap pun tak cukup, sampai nak berhimpit dalam lokap, dalam penjara pun tak cukup. Negara kita hari ini terpaksa buat penjara baru. Kalau saya, yang tahu saya, antara penjara baru ni di Melaka, Sungai Udang, di Macang, Kelantan, Pentung, di Pahang, terpaksa ada penjara baru. Kalau jenayah di negara kita ni rendah, tidak perlu ada penjara. Jadi sebab itu kita balik pada isu pokok, perlu kita terapkan sebenarnya reinstate integriti takbiran dalam takbir urus negara ini,
perlu menekankan berintegriti, hapuskan rasuah. Sebab itu dengan menghapuskan rasuah, ekonomi akan pulih seperti yang saya sebut tadi. Saya rasa tidak perlu ulang, kerana dengan pemulihan ekonomi ini, ekonomi akan baik dan rakyat akan hidup lebih selesa dan tidak ada berlaku masalah sosial. Ya, dan masalah sosial juga, Pakatan Harapan akan melihat kepada kehidupan yang lebih kondusif yang telah saya rasa telah diulas dengan baik oleh saudara Ahmad. Sebab satu kehidupan yang baik, yang kondusif, luar daripada, bebas daripada tekanan hidup, itu begitu penting untuk pembinaan insan, untuk pembangunan negara. Kalau di contoh yang saya ambil di island, kalau pekerjanya stres, nampak stres, dia akan bagi rehat, pergi dapatkan rawatan dan sebagainya. Tapi di Malaysia, masalah stres ni begitu tinggi. Macam mana tak stres? Kalau di Kuala Lumpur itu, keluar pagi sudah stres dengan jamnya. Bekerja pula, tempoh kerjanya panjang. 9 pagi sampai 5 petang. Itu belum masuk kerja-kerja tambahan yang diberikan oleh bos. And then balik rumah pula dengan gaji yang tidak seberapa, yang tidak, kita panggil tidak adil, tidak upaya. Nak belanja dengan anak bini pun tak cukup, stres lagi. Jadi kalau kehidupan yang stressful ini, ia tidak baik untuk kehidupan rakyat. Dan kita balik pula kepada penyelesaian kepada masalah gaji ini. Sebab itu kita di peringkat Pakatan Harapan, kita konsisten untuk meningkatkan gaji minima. Baru-baru ini Ketua Pemuda Amanah, Saudara Sari Hamzan, telah mengeluarkan nyataan menyokong tentang QPEX, bayar kadar gaji pekerjaan itu dipertingkatkan. Pada masa yang sama, kita konsisten untuk menuntut gaji minima itu dipertingkatkan dalam manifesto Pakatan Harapan. InsyaAllah kita akan menawarkan gaji minima RM1,500 berbanding hari ini RM1,000. Dengan gaji RM1,000, what can you spend? Kalau sewa rumah pun sekarang dah mahal. Kalau masalah di Malaysia ini, gaji itu tidak simpan, tidak compatible dengan kos cara hidup. Saya 15 tahun lepas saya mula bekerja sebagai peguam. Gaji yang ditawarkan sebagai peguam yang fresh ni RM1,800. Saya hampa jangan ingat gaji peguam ni tinggi sama dengan profesional lain. Gaji awal RM1,800. Saya dapat beli rumah lah selepas beberapa tahun, ada kenaikan gaji dan sebagainya. Rumah waktu tu baru RM160,000, materis 2 tingkat. Hari ni selepas 15 tahun, rumah yang saya beli yang sama itu nilainya sudah mencecah hampir RM400,000. Dua kali ganda, hampir lebih dari dua kali ganda. Tapi gaji yang junior saya dapat hari ini, mula-mula kerja, RM2,000. Kenaikan saja RM200. 10% saja kenaikan. Rumah naik 100%. Gaji naik 10%. So, saya tidak fikir bagaimana mereka ini nak beli rumah. Jadi saya bimbang. Hari ini yang keadaan begitu teruk, apalagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun anak cucu kita nak hidup, sebab harga rumah yang meningkat ini disumbangkan oleh faktor spekulatif dan sebagainya. Begitu sukar untuk dikawal, kalau tak kawal hari ini. Sebab once dia meningkat, dia akan meningkat dan meningkat. Sebab itu Selamat telah menerangkan beberapa cadangan untuk mengawal harga rumah ini. Dan itu dari segi sudut gaji. Jadi bila kita melihat pada keadaan negara kita ini, 60 tahun UMNO memerintah. Ini kempen sikit. 60 tahun UMNO memerintah. Keadaan ekonomi semakin teruk. Kita nak gantung lagi pada UMNO. Takkan stigma yang ditanam oleh UMNO, kononnya kalau UMNO tiada, maka bangsatlah bangsa Melayu. Hari ini pun kita dah hidup bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang India, kalau dah impan dah jadi bangsa di bumi sendiri. Ya, dengan
Kalau kita ambil kadar kenaikan gaji sahaja 2016 kadar kenaikan gaji di Malaysia hanya 2.3%. Kita bandingkan negara serantau yang dulu kita pelekehkan negara-negara miskin, Indonesia kenaikan kadar gajinya hampir 4.6%, Vietnam 5.6%, Thailand 3.5%, Filipina 2.5%, negara perang pun 2.5%, perang dengan militer-militer. Kita negara aman pun, demonstrasi pun tak ada. Thailand itu berapa banyak demonstrasi? Salah sikit saja Perdana Menteri dia demonstrasi, baju merah, baju kuning, baju ungu je tak ada. Baju ungu ni khas untuk RUU. Orang, ada orang tengah klaim macam tu Pak Aziz. Bukan baju, dia turun demonstrasi, jutaan rakyat turun. Tapi negara ekonominya semakin baik. Agar nilai ringgit, nilai mata wang baht mereka semakin kukuh. Tapi kita, rakyat nak turun demonstrasi pun tak apa nak berani. Satu dunia mendedahkan isu YFDB, Najib curi duit dan sebagainya. Yang turun demonstrasi hanya beberapa ribu orang sahaja. Sebab tu Najib, dia seronok, dia boleh senyum. Tuan Mahathir sebut Najib ni orangnya suka senyum. Saya pula duk perasan dia senyum tu pasal ada rosmah sebelah dia. Pasal ada rosmah mau apa, stres juga Najib. Jadi kembali kepada isu kadar gaji tadi kan, dengan kadar gaji yang sebegini, kalau kita tak menyelesaikan masalah ekonomi, masalah gaji rakyat, masalah peluang pekerjaan, ini semua disebabkan oleh salah tadbir urus kerajaan. Takkanlah 60 tahun kita merdeka dipantau oleh kerajaan yang sama, rakyat tak dapat fikir keadaan yang berlaku hari ini tidak seperti dahulu. Sebelum datangnya Najib tidak ada GST. Sebelum datangnya Najib, subsidi minyak diberikan kepada rakyat. Sebelum datangnya Najib ada beasiswa kepada pelajar-pelajar. Tapi selepas Najib semuanya hilang. Malahan ditambah dengan beban-beban cukai GST, cukai pelancongan dan sebagainya. Jadi macam mana masalah ekonomi rakyat, ekonomi negara nak dipertingkatkan, gaji rakyat itu tidak dipertingkatkan. Jadi ini akan berjerus kepada masalah sosial. Dan bagi saya, untuk menyelesaikan masalah sosial, yang pertama masalah ekonomi itu perlu dipulihkan. Sistem tadbir urus kerajaan itu perlu dibersihkan. Dan yang ketiga, sudah pasti kita akan mementingkan sistem pendidikan yang lebih baik. Ini sistem pendidikan kita terlalu jauh. UM yang memang universiti amal ini memang universiti terbaik dalam negara, tapi dibandingkan dengan di ASEAN nombor agak tercorot lah, 50 lebih. Jadi tak mencerminkan tahap kemerdekaan kita 60 tahun. Patutnya makin lama kita merdeka, makin meningkat. Jadi ini perkara yang kita perlu lihat. Dan juga yang keempat saya ingin sebut bahawa masalah sosial ini juga disebabkan oleh stigma-stigma yang ditanam kepada rakyat. Rakyat ini tidak diberikan kebebasan berfikir. Kita seringkali dimomokkan dengan perkara-perkara yang kecil, perkara yang remeh, tentang isu perkauman, isu agama, menyebabkan rakyat ini tidak fokus kepada pembentukan atau pembangunan negara yang lebih baik. Di kampung, di kalangan orang rakyat bawahan, di warung, di tempat-tempat ibadat, akan selalu berbicara tentang perkara kecil, perkara remeh yang sepatutnya tidak didahulukan. Sepatutnya hari ini rakyat berbicara tentang bagaimana nak memulihkan ekonomi orang Melayu, bagaimana nak memantapkan perniagaan. Tapi tidak dibincangkan di peringkat bawah. Kalau ada isu-isu remeh macam RU355, isu-isu remeh macam dalam kita tak
mengatakan ia tidak penting, tapi bagi kita ia tidak membantu apa-apa rakyat. So, isu baru ni apa, October Fest, Selena Gomez nak datang Malaysia pun jadi isu, lagu Despacito pun nak jadi isu, sedangkan itu semua bukan isu yang sepatutnya difokuskan oleh rakyat. Yang sepatutnya rakyat bincang adalah isu yang untuk to move our country forward, untuk meningkatkan tahap quality, tahap kebaikan negara. Terima kasih, Saudara Faiz Fadil. Jadi memang kita ni dah terlampau banyak dipesongkan ataupun dilarikan fokus kita kepada isu-isu yang kecil. Jadi saya nak bawa semua hadirin, penonton-penonton di Facebook pada satu isu yang besar yang Saudara Faiz Fadil pun dah sebut tadi. Mungkin kita kadang-kadang masih terlupa lagi isu bahawa kita ni, rakyat Malaysia, perlu menolak kriptokrasi. Jadi sebagaimana yang telah tertayang pada layar di belakang ni, kita akan ada satu perhimpunan pada 14 hari bulan Oktober di Petaling Jaya Timur. Padang Timur, MPPJ, MBPJ Petaling Jaya. Jadi saya nak jemput semua belia-belia yang sayang negara, yang inginkan perubahan. Kita mula daripada sini untuk kita buat satu perubahan yang besar supaya negara kita lebih sejahtera, insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Okey, jangan sepak pula Facebook dekat komputer dekat dalam. Okey, jadi mungkin ada sikit lagi masa sebelum saya tanyakan soalan kepada Saudara Ahmadan. Mungkin saya buka sedikit, kalau ada daripada floor sendiri, daripada Facebook pun mungkin ada, kalau ada yang ingin bertanya soalan sebelum. Ya, saya ni banyak sangat soalan nak tanya. Jadi bila saya je tanya, orang cakap apa pula kan, kita pernah-pernah datang bagi tanya soalan pun tak boleh. Kata saya memang santai. Jadi suka saya untuk beri peluang untuk hadirin, kalau sekiranya ada yang ingin bertanyakan soalan atas apa-apa isu yang dirasakan relevan untuk ataupun yang mungkin boleh membawa kepada satu cetusan ataupun pemikiran, cadangan dan sebagainya, silakan. Dia masih macam cari. Masih macam cari. Okey. Apa dia ada soalan? Masih. Soalan berkenaan dengan pasangan hujung minggu. Yang pertama, masalah didorong oleh kekurangan peluang pekerjaan. Okey. Apabila contohnya suami bekerja di Ipoh, isteri itu bekerja di Kuantan. Isteri itu nak quit kerja di Kuantan, nak pergi minta kerja di Ipoh tu, tidak ada kerja yang sesuai yang dia boleh dapat. Jadi jawapannya balik kepada isu pokok yang saya ceritakan tadi, masalah ekonomi yang saya rasa tidak perlu diulangi lagi. Itu yang perlu diselesaikan oleh kerajaan, Pakatan Harapan. Yang kedua, tidak ada insentif
kepada isteri-isteri yang duduk di rumah. Kerajaan kita selama 60 tahun memerintah tidak ada apa-apa insentif untuk suri rumah. Sebab itu kita di peringkat pemuda amanah, kita mencadangkan supaya isteri yang bekerja di rumah, isteri yang berkhidmat untuk negara, menjaga anak-anak di rumah ni satu perkhidmatan kepada negara. Dan kalau kita hantar anak kepada nursery, kita kena bayar nursery. Kita ambil maid, kita kena bayar maid. Apa salahnya kerajaan subsidi suri-suri rumah yang duduk di rumah ni, supaya mengurangkan satu beban rakyat tu, satu. Yang keduanya, tidak menyejaskan matlam pada hasrat mereka untuk berhenti kerja sementara mungkin nak dapat kerja. At least kalau duduk di rumah dapat allow jaga anak, sebabnya masalah hujung minggu ni tidak berlaku. Sekarang ni masalahnya kalau kita seorang isteri tu quit dan cari kerja baru tak dapat, tidak ada allow di rumah. Suami nak bagi allow pun cukup-cukup makan kan, suami pun banyak allow lain lagi dia nak jaga, allow rokok dia, allow mancing, allow kopi, allow ngetel lagi. Kadang-kadang kita buat forum, kita buat forum pun tajuk apa? Semang teh tarik. Budaya minum teh dia tak dapat hilang daripada orang lelaki kan. Bini pun kadang bising, Pak Zee, kopi tak habis-habis. Macam kau rumah tak ada kopi. Ini semua elah-elah lain yang kita terpaksa keluarkan. Jadi kalau kata harapan dekat pemuda amanah, kita mencadangkan, kita ada mencadangkan yang serumah-serumah ini diberikan elah. Dan dengan itu insyaAllah masalah hujung minggu ini dapat diatasi. Dan sebenarnya masalah pasangan hujung minggu ni juga sedikit sebanyak boleh menjurus kepada masalah yang cakapkan tadi, masalah ceraian dan sebagainya, dan duduk jauh ni macam-macam lah boleh berlaku. Tambah lagi kalau kalau ada anak, anak tak dapat perhatian yang sepatutnya, pendidikan anak tak dapat dijaga. Sebab of course kalau duduk berjauhan ini, anak akan duduk dengan mak, anak akan duduk dengan isteri, isteri bekerja pula, malam nak tengok anak lagi, dengan tengok kerja rumah lagi. Dengan sekarang punya sistem pendidikan amat, ya Allah, saya pun takut nak ajar anak saya dengan sistem yang baru. Saya pun jadi tak berani, takut bukan apa, bukan tak tahu, takut salah dengan syllabus ataupun format yang diajar di sekolah itu. Jadi kadang-kadang itu yang membuatkan stres lah. Tengok di rumah tu kat stressful. Tambah saya pula jarang ada di rumah, jadi dapat doa je lah anak saya elok insyaAllah. Jadi apa dia, itu yang kata harapan cuba selesaikan. Tapi tadi balik ke soalan Pak Im tadi yang saya tak jawab secara direct tentang masalah tahfiz itu. Jadi berkait juga dengan jawapan saya nombor 4 tadi, itu masalah pemikiran rakyat suka mandang pada remeh. Kita bila kita tengok isu itu, apa yang bila kita ataupun ramai orang berpendapat bahawa sistem kawalan keselamatan itu begitu teruk di pusat-pusat tahfiz begini, orang marah, orang menyalahkan kita tak hormat pada pendidikan agama dan sebagainya, itu bukan persoalannya. Sedangkan Islam mementingkan juga soal keselamatan. Nabi pergi berperang dengan baju besi, Nabi tak pergi perang dengan jubah. Soal keselamatan itu penting. Jadi apa yang berlaku pada pusat tahfiz tersebut, kita melahirkan simpati kita pada keluarga dan juga kesedihan kita kepada semua bangsa almarhum. Cuma ini sebagai pengajaran, tahun, dua tahun ini saja hampir 212 tahfiz terbakar. Jadi apabila kita
membuat satu bangunan yang bersifat public. Pusat-pusat sebegini yang bersifat public, dia untuk orang awam. Dia dah terlambat keselamatan, alat-alat pencegahan kebakaran, alat cegah kebakaran itu perlu lengkap. Jadi setiap pusat-pusat sebegini perlu mendapatkan kelulusan daripada bomba. Mesti ada sijil cegah kebakaran daripada bomba. Pihak bandaran juga, PBT juga perlu memainkan peranan memastikan setiap pusat ini dapat lesen. Macam kalau kita nak buka pusat pengajian agama, kita tak perlu patuh pada undang-undang. Ini salah. Undang-undang ini termasuk juga undang-undang yang diizinkan oleh Islam, takzir, kena patuh. Apa yang berlaku begitu sedih ya, dan kita baca laporan mengatakan tidak ada pintu belakang. Jadi pintu belakang ini memang antara salah satu syarat oleh Jabatan Bomba dia bagi alat cegah kebakaran. Jadi benda-benda begini perlu dilihat. Saya rasa malam itu kalau ada pintu belakang mungkin tidak akan berlaku kehilangan nyawa. Mereka tidak boleh pergi ke mana. Pintu dikunci di depan, belakang tidak ada exit door, emergency door, itu tidak boleh dibiarkan berlaku lagi. Jadi pekat perkataan apa, insyaAllah ini kita akan perhalus dan kerajaan perlu menitik beratkan sekolah agama sebegini kerana pendidikan ini adalah satu sektor yang penting. Wallahualam. Saya kira saya suka dengan apa yang dibawa oleh Saudara Faiz Fadil, sebab kita meneliti semua isu tu termasuk kepada perkara-perkara yang mungkin dipandang sepele ataupun kecil oleh setengah pihak, tapi kita menganggap benda ni adalah benda yang besar sebab dia melibatkan nyawa. Jadi sebenarnya kita lihat negara maju ataupun pengalaman saya duduk di Jepun dan sebagainya, mereka bukan seorang yang sangat perfect ataupun sempurna, tapi mereka apabila melakukan kesilapan dia akan belajar, dia akan buat perubahan, terhadap kaizen, terhadap apa yang telah kesilapan yang telah berlaku. Malangnya mungkin pada kita membiarkan semua kesalahan-kesalahan ini, mungkin kita mempersalahkan takdir. Inilah sunatullah, harga barang memang akan naik sentiasa. Inilah memang nak terjadi, akan berlaku kebakaran. Kita seolah-olah meletakkan kepercayaan kita kepada itu dan tidak melakukan apa-apa muhasabah ataupun tindakan susulan. Ini satu benda yang bertentangan dan kita harap pemuda Pakatan Harapan tidak bersikap begini, sentiasa menalisa. Mungkin kalau ada yang perasan di Facebook tadi, mungkin ada sikit bunyi-bunyi kan. Biasa kalau kedai-kedai di Jepun ni, dia nak tutup kedai dia akan bunyi-bunyi. Biasa lagu All In Sun tu lah. Jadi mungkin kita pun dia ada bunyi-bunyi signal-signal nak tutup. Tapi sebelum tutup tu, saya masih tak puas hati. Sebab saya rasa ada satu isu lagi yang kita terlepas pandang, yang mesti kena cakap juga. Sebab bila kita cakap soal ekonomi, ataupun seolah-olahnya ekonomi inilah yang menjadi punca kepada masalah-masalah yang timbul, saya kira mungkin ada lagi satu sisi yang lain, iaitu pendidikan. Yang satu masa dulu kita lihat pendidikan ni adalah satu cara untuk orang keluar daripada kemiskinan. Cuma sekarang ni seolah-olah perkara itu tidak berlaku. Dan belajar di universiti dah lulus pun tak ada kerja, tak boleh buat apa-apa. Jadi apakah yang berlaku dalam sistem pendidikan kita sehingga menyebabkan kepincangan ini? Seolah-olah tidak memberi kesan baik untuk melahirkan tenaga yang pekerja ataupun melahirkan saksiah yang lebih baik kan? Kita tengok belajar-belajar pun akhlak tidak ke mana, akhirnya tidak ke mana. Jadi mungkin daripada Pakatan Pemuda Pakatan Harapan sendiri ada sedar tentang isu ini dan ingin memberi pandangan. Saya rasa mungkin ini bahagian amatan, saudara amatan mungkin mahir dalam isu pendidikan ini. Saya suka untuk kita tarik sikit, kita tengok tentang isu ini sebab ini adalah isu yang mempunyai bajet yang besar dalam
sebuah negara. Silakan saudara Amr. Terima kasih. Isu pendidikan dan pendidikan tinggi, saya rasa dalam isu pendidikan kita perlu ada give some respect kepada Kementerian Pendidikan Rendah dan Kementerian Pendidikan yang terdapat pendidikan tinggi. Dari segi Kementerian Pendidikan, saya perlu letakkan respect saya ataupun hormat saya kepada mereka, kerana sekarang ini adalah fasa kajian. Walaupun ialah kita nampak bahawa anak-anak muda, apa, kanak-kanak ataupun anak murid daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 ini pada dalam tikus makmal lagi, maknanya walaupun diperkenalkan PT3, diperkenalkan sistem-sistem baru, guru-guru yang berhadapan dengan kaedah ataupun sistem baru ini tidak bersedia secara 100%, dan sekarang ini dalam fasa percubaan lagi. Saya memang dilahirkan atas surrounding saya memang banyak cikgu. Abang ipar saya cikgu, mak saya cikgu, kakak saya cikgu. So kalau setiap hari itu kalau balik mesti dia merungut. Obat kali isteri. Ah, insya-Allah. So biasanya kalau dia orang balik dia akan merungut. Kerana bebanan kerja yang dibebankan pada guru-guru ni melebihi daripada kemampuan mereka. Kadang bila balik rumah tu mereka terpaksa buat kerja lagi. Terpaksa buat kerja yang sepatutnya dah boleh habis kat sekolah. Tapi bila diperkenalkan dengan kaedah baru yang tidak lagi berorientasikan periksaan, which is sebenarnya bagus. Cuma dari segi pelaksanaan itu mungkin ada kekurangannya. Saya tidak boleh mengupas lebih dalam tentang pendidikan-pendidikan rendah dan pendidikan menengah. Sebab saya rasa saya perlu pergi ruang kepada mana-mana kerajaan pun dan kepada mana-mana kementerian dalam fasa ini ialah untuk mereka tempoh 2-3 tahun, selalunya 5 tahun kita akan tengok result dia pada masa akan datang. Saya tak nak detail sangat on that. Tapi kalau kita boleh lihat di pendidikan tinggi, ini masalah di pendidikan tinggi ialah saban tahun, saya rasa sejak daripada 2014, belanjawan pendidikan tinggi khususnya kepada universiti-universiti awam dipotong secara mendadak, dan benda ini berlaku khususnya bagi universiti-universiti yang berautonomi. Yalah, benar mereka kata hujah kementerian ialah kita potong bajet kewangan ataupun belanjawan daripada setiap universiti kerana kita nak bagi autonomy. Tapi autonomy yang difahami oleh kementerian ialah autonomy dari segi sudut kewangan. Tapi mereka tidak lagi memberi autonomy dari segi sudut pentadbiran. TNC-TNC ataupun Timbalan Nak Chancellor University masih lagi dipilih ataupun masih lagi dimuktamadkan oleh kementerian, oleh menteri. NC-NC pun sama. Rektor-rektor, board-board of directors masih lagi melalui saringan kementerian, which is sudah pastinya mereka tidak akan menangkan orang-orang yang against kerajaan atau orang yang berbeza pandangan dengan kerajaan. Dan inilah fraudnya sistem pendidikan tinggi kita. Dari segi sudut belanjawan, kita tengok sebagai contoh, Universiti Melayu menghadapi kekurangan daripada tahun 2014 hingga tahun 2017 baru-baru ini. Kita telah kehilangan lebih 60% berbanding dengan bajet 2014. Kesannya apa? Walaupun Universiti Melayu ni lah universiti yang terbaik di Malaysia dan saya rasa kelima ke terbaik ke di rantau Asia berbanding dengan Singapura. Tetapi masalahnya juga ialah kalau kita compare pada tahun 2012, kita pernah 2008, UM pernah diletakkan sebagai top 100 in the world. Sekarang kita sudah still top 150. Kita tak masuk lagi 100 lagi. So ini masalah. Kesannya ialah bila potongan belanjawan itu berlaku, maknanya universiti terpaksa mengurangkan perbelanjaan untuk sektor-sektor penyelidikan, untuk sektor-sektor pembangunan mahasiswa, untuk sektor-sektor fasiliti dan sebagainya. Seperti mana yang berlaku di Universiti Melayu ialah dulu kami ni kuat buat forum setiap malam. Saya sendiri selalu buat forum hampir setiap 2 minggu sekali. Mesti ada forum yang kami buat. Saya panggil YB Rafizi, saya panggil Dr. Zuri Pilih Ahmad, saya panggil pakar-pakar ekonomi datang ke universiti. Tapi bila pemotongan bajet ni berlaku secara konsisten, universiti terpaksa kurangkan kos. Dengan pertamanya, antaranya mereka buat ialah tidak ada lagi program malam.
kerana nak jimatkan tenaga, nak jimatkan kos elektrik, nak jimatkan tak nak lagi bayar OT kepada pekerja-pekerja staff mereka. So mereka cut. Kesannya budak-budak bila nak buat event malam, dia kena bayar pula. Dulu tak ada bayar, sekarang kena bayar. Itu kesan dia. Dari sudut kewangan, nak kata sampai tahap itu pun dia terpaksa cut. Dan pada masa yang sama, dari segi sudut yuran, dari sudut yuran memang tidak ada kenaikan, tapi yuran-yuran lain berlaku kenaikan. Yuran college, yuran yuran kos-kos di faculty activity itu meningkat. Walaupun menteri kata tak berlaku kenaikan, dia menipu, sangat menipu. Realitinya di kos yuran-yuran lain berlaku kenaikan. Dan makta bekas Net Chancellor Universiti Melaya yang saya sangat berpengalaman dalam dunia korporat dan dunia pendidikan sendiri katakan bahawa peranan universiti kalau diletakkan sebagai peranan untuk mencari duit, dah lama ataupun sepatutnya universiti ini tidak lagi dikongkong oleh mana-mana kerajaan. Memang aim dia sebagai profiteering punya company, tapi disebabkan ini ialah universiti awam, dia punya prinsip ataupun dia punya keruh dia ialah untuk menawarkan sistem pendidikan yang terbaik dengan harga yang murah. Sebab dalam universiti awam, kita fokuskan kepada mereka yang berpendapatan menengah dan rendah, dan kalau mereka pula kerajaan potong lagi dan paksa universiti untuk cari duit sendiri, of course lah diorang akan start cut budget, naikkan yuran dan start untuk jadi bisnes. Memang boleh. Tapi at the same time, orang-orang yang dipilih di dalam universiti masih lagi dikongkong oleh kementerian, which is yang saya percaya tidak mahir dalam mencari kewangan. Dan kesannya itulah yang berlaku di mana-mana universiti. Akhirnya terpaksa serahkan bebanan itu kepada mahasiswa. Tak ada lagi projek-projek, tidak ada lagi pendidikan yang gah. Dulu rakan saya yang ambil master dengan PhD di Universiti Melaya, dulu grant, kalau kita hantar grant tu dia mudah dapat peruntukan. Sekarang grant penyelidikan kena cari sendiri. Yang cari sendiri ada, yang luckily kena dapat pun ada dan sebagainya. So ini yang realiti yang sedang berlaku di universiti. Dan banyak universiti-universiti lain, UKM dan sebagainya. Tapi yang ironinya, peruntukan permata masih lagi tinggi dan tak pernah pun. Sedangkan saya tak tahu, sampai hari ini permata tidak lagi berani untuk mendedahkan laporan kewangan mereka. Dan kita tak tahu ke mana mengalirnya wang tu. Entah ke kroni-kroni Datuk Seri Rosmah, Datuk Seri Rosmah. So, cuma saya menunggu soalan, kita dah nak round habis ke tak ni? Eh? Banyak lagi sebenarnya saya cakap ni. Mungkin saya rasa daripada segi masa mungkin sedikit mencemburui. Cuma untuk sebagai konklusi mungkin, ya, yeah, kita sebenarnya sembang santai ni kita bukan nak buat hari ni je. InsyaAllah kita akan buat lagi secara berkala. Jadi kita mungkin boleh simpan apa, dan saya pun sendiri ada homework saya nak bagi dekat Amatan. Cuma kita tak cerita lah kat sini. Nanti kalau kita cerita semua kat sini, next time kita tu orang dah tahu lah, tak datang lah. Jadi kita simpan untuk akan datang. Jadi saya suka untuk bagi peluang untuk saudara Amatan membuat sedikit konklusi atas isu-isu pendidikan. Isu pendidikan? Bolehlah, perumahan sekalilah. Bolehlah. Saya punya topik ataupun tajuk penutup saya lah, kenapa kita perlu tolak UMNO dan PAS lah. Boleh? Sebelum saya hadir ke Kuantan, ke forum ini, saya ada Google tentang manifesto ataupun tawaran PAS Pahang. Yang saya lihat antaranya ditawarkan dalam 12 tawaran tersebut yang mereka duk kempen lebih gah ialah tentang menawarkan lot tapak rumah bagi belia. Lot tapak rumah yang pertama bagi belia, and then juga untuk menghidupkan balik tanah-tanah terbiar, which is bagus. Tapi saya tak tahu kenapa mereka lupa bahawa tawaran-tawaran yang mereka beri ini ialah tawaran yang sama pada manifesto Pakatan Rakyat 2013. Jadi dia bukan benda baru. Dan malah outdated ni. Dia masih lagi consistent, tapi kalau lebih tengok dia punya penjelasan, saya boleh tengok balik. Dia tidak lagi mencakupi seperti mana Pakatan Rakyat mencakupi dulu. Kalau boleh lihat, PAS hanya menyebut
lot-lot rumah ataupun tanah pertama ini hanya akan diberikan kepada belia-belia, anak-anak muda. Tapi sedangkan pada Pakatan Rakyat dulu, kita tawarkan lot tapak rumah pertama bagi belia, bekas tentera, polis dan anak pahang yang layak. Kita mencakupi semua segmen masyarakat. Sama juga dengan dulu, kita ada fokus tanah, kita fokus alam sekitar, kita fokus pelancongan, kita fokuskan pendidikan, industri dan pertanian, urus tadbir kerajaan dan ehwal agama. Dan saya lihat PAS tak lagi tawaf dan benda-benda ini. So which is, saya percaya Pakatan Harapan boleh bagi lebih baik daripada apa yang PAS dan kuncu-kuncunya boleh beri, yang telah mereka berikan dan mereka telah tawarkan. Dan untuk UMNO pula, ialah UMNO, saya rasa pada awal tahun ini Tengku Abdullah telah buat satu kenyataan yang saya rasa sangat memberi tamparan kepada UMNO WN, bahawa sampai lebih daripada 50 tahun UMNO WN berita Pahang, isu air masih lagi menghantui penduduk-penduduk Pahang. Dan ini berlaku bukan disebabkan oleh ketiadaan air. Pahang antara persekutuan air bersih dan air semula jadi yang terbesar, malah boleh mengeksport air ke Kuala Lumpur dan Selangor. Tapi malangnya, masalah air ini menghantui rakyat-rakyat Pahang, khususnya orang-orang asal di pedalaman. Tapi tak keluar TV3 pun. Itu masalahnya. Dan saya rasa masih, saya ingat lagi pada 2 tahun lepas, TV3 tak secara tidak sengaja mengeluarkan berita berlaku tidak tentu ada, dia buat temu ramah lah, dia buat dia buat live show, dan orang yang call tu orang-orang Pahang daripada Pekan, dan mereka mengadu tentang masalah air di Pekan. Dan itu tengah menghantam kerajaan negeri Selangor. Dia lupa Pahang pun masalah yang sama. Ini yang kita, kenapa kita perlu tolak UMNO dan nasional, walaupun kita tahulah UMNO dan BN ni MDB, kleptokrat, curi duit rakyat, tapi dalam banyak hal lain mereka masih lagi gagal untuk memenuhi kehendak asas. Kalau air pun masalah, elektrik for sure pasti bermasalah juga. Ini keperluan-keperluan asas, dan keperluan asas ni seperti namanya Pahang ni seperti di Sabah dan Sarawak, seolah-olah diketepikan, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Dan yang saya selalu sebut bahawa dalam mana-mana, yalah, mungkin orang tak nampak Tengku Adnan ataupun YB Adnan Yaakob ni sebagai seorang yang terlalu terlalu dilihat sebagai orang yang mengamalkan rasuah di mana kepedulian yang lain. Tapi kena ingat bahawa kita perlu tolak YB Menteri Besar Adnan Yaakob UMNO, kerana mereka, kerana kedudukan beliau jugalah telah menyumbang kerusi di parlimen, yang telah menyumbang kedudukan UMNO pada hari ini di parlimen di pusat dan terus berkuasa di pusat. Kerana kita tidak mahu UMNO dan Barisan Nasional terus memerintah. Kerana kita tahu UMNO dan Barisan Nasional telah merompak banyak duit rakyat, telah mengenakan GST, telah menarik balik subsidi-subsidi rakyat. Dan kalau parti yang sama kekal, walaupun mungkin ada Adnan Yaakob ni bagus, saya tak tahu, saya kurang faham, tapi dia telah membantu UMNO untuk terus kekal berkuasa. Konsep yang sama yang saya bagi dekat KJ, konsep yang sama yang pada minggu lepas saya pergi ke Negeri Sembilan, konsep yang sama saya bagi pada Tok Mat. Tok Mat memang baik dari segi pengurusan ekonomi dan sebagainya, tetapi Tok Mat kena ingat, Tok Mat dan KJ Khairi Jamaluddin bersubahat dengan perompak wang terbesar di Malaysia dan di dunia, dan benda ni menyebabkan anak-anak muda, saya dan kita semua terpaksa tolak orang-orang yang berkomplot sewenang-wenangnya dengan pencuri terbesar. Betul. Sama juga dengan PAS. PAS tahu bahawa dengan kedudukan tiga penjuru, dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, sanggup untuk lagi orang panggil bercinta dengan UMNO dan Barisan Nasional secara diam-diam, secara diam-diam, dan terpaksa merisikokan kekalahan Pakatan Harapan untuk menakluki kerajaan di Putrajaya. PAS pada awalnya nak bertanding 40, and then nak bertanding 80. Dia nak sekatoi, kerana nak bina sebuah kerajaan paling kurang dia perlu ada lebih daripada 112 kerusi.
Kalau PAS nak bertanding hanya 100, come on, ini bukan parti masa depan, bukan parti untuk pemerintah Malaysia. Forget it untuk pemerintah Pahang, forget it untuk pemerintah Selangor, forget it untuk pemerintah Kelantan. Kerana mereka bukan parti yang untuk pemerintah. Mereka telah sebut mereka nak jadi kingmaker, bukan nak jadi kerajaan. Dan parti yang tidak ada cita-cita untuk menjadi kerajaan bukanlah parti yang perlu diangkat oleh rakyat. Sebaliknya perlu ditolak. Kita nak tolak UMNO dan Barisan Nasional untuk memerintah, untuk menjadi kerajaan yang lebih baru, lebih baik dan sebagainya, demi rakyat. Saya rasa itu saja untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang sangat baik. Tapi sebelum saya minta saudara Faiz Fadil bagi penutup, saya teringat tadi ada satu soalan. Dia malu-malu sikit nak tanya. Dia bagi mesej slow je. Okay, orang lain tak perasan, tapi saya nampak tak perasan. Jadi dia ada satu soalan baru-baru ni. Satu kes merobohkan apa bangunan ataupun kediaman di masjid Airport Subang kan. Ya, semalam kata saya. Dan kita lihat saudara Faiz Fadil ni dan bersama dengan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara saudara Salahuddin Ayub ada di situ dan bersama-sama untuk membantu mangsa. Jadi mungkin sedikit penjelasan, mungkin nak tahu situasi kan, macam mana benda ni boleh berlaku di Selangor pula tu. Jadi mungkin kita tanya-tanya. Jadi mungkin saudara Faiz Fadil boleh sedikit membantu kita untuk mengkaitkan sedikit misteri ini ya. Dan seterusnya konklusi lah. Okay, terima kasih pengacara. Tanah itu tanah atas nama PTG, pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan, dan dipajakkan kepada MAHB, Malaysian Airport Holdings Berhad. Jadi segi undang-undang, pemilik tanah adalah kerajaan persekutuan. Cuma keadaan tanah itu berada dalam bidang kuasa kerajaan Selangor di sudut pentadbiran kerajaan tempatan. Jadi Malaysia ni sebabkan kita mengamalkan sistem federalism, sistem perkongsian kuasa di antara kerajaan dengan negeri, dengan persekutuan dengan negeri. Jadi dia ada setengah kuasa itu diuruskan oleh kerajaan persekutuan dan setengah lagi itu diuruskan oleh kerajaan negeri. Sebab itu dalam setengah isu, setengah kes, kerjasama di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri itu diperlukan supaya ia dapat selesaikan dengan baik. Dalam isu yang berlaku pada rumah di Subang itu, saya agak sentimental sikit kerana situ banyakkan pemimpin-pemimpin dahulu singgah untuk mengajar, dan di sebelah masjid itu ada rumah-rumah pekerja lama yang dibina di situ, dan ada pusat gerai makanan, dan arwah ayah saya dulu sering kalau habis mengajar itu dia akan minum di situ. Jadi saya pun ada sedikit certain value di situ kalau time saya dah ikut ayah saya dulu. Jadi memang segi undang-undang kita tak nafikan itu hak tuan tanah ataupun pemilik pemilik pajakan ataupun pemegang pajakan MAHB untuk merobohkan rumah tersebut. Namun yang menjadi pertikaian adalah tuntutan papasan. Mereka hanya dijanjikan papasan RM5,000 untuk berpindah. Bayangkan RM5,000 ini apa yang nak di gunakan untuk menampung kehilangan sebuah rumah, walaupun bukan tanah mereka, tapi sudah pasti pembinaan rumah itu dikeluarkan oleh mereka. Nak mencari rumah alternatif juga melibatkan kos yang tinggi.
Dan ini yang masalah yang berlaku dalam negara kita, kerana tidak ada satu undang-undang yang memberikan hak kepada penduduk sebegini. Nak katakan sama ada setinggan atau tidak, itu bukan persoalan. Persoalannya adalah, in the first place, tuan tanah ini tahu ada struktur bangunan di atas tanah mereka, dan mereka membiarkan tuan tanah ini duduk di situ. Dari segi law pun, dari segi undang-undang common law, undang-undang British, mengiktiraf equipment-equipment begini. Tapi kalau diusir, mereka perlu dibayar papasan yang setimpal. Papasan yang setimpal ini yang menjadi begitu subjektif. Sebab di Malaysia tidak ada satu undang-undang khusus untuk menguruskan tentang papasan yang setimpal ini. Kalau kita dalam konteks akta pengambilan tanah, data tanah yang diambil oleh kerajaan untuk pembangunan, kita di guide dengan akta pengambilan tanah, bagaimana nak mengira atau nak menilai tanah yang diambil. So dia ada guideline di situ. Tapi dalam kes-kes sebegini, untuk equipment-equipment yang dibenarkan duduk di tanah pada awalnya, yang biasa dipanggil setinggan ini, tidak ada satu guideline, satu kaedah bagaimana nak mengira tentang apa-apa essence of law itu. Intipati undang-undang itu adalah keadilan. Allah juga menyebut dalam surah An-Nisa ayat 58, Inna Allah yakmurukumad du'adul amal nanti ila ahliha bila hakamtum bainan nas antah kamu bil'ad. Adalah kamu diperintahkan untuk melaksanakan amanah, memberikan amanah itu kepada mereka yang berhak, yang amanah, yang ada amanah. Dan bila kamu melaksanakan hukuman, adalah melaksanakan yang dengan adil. Jadi ini konsep dalam undang-undang yang juga yang ditutup oleh syariah. Jadi negara ini adakah papasan 5,000 itu adil untuk segala sentimental value mereka tinggal situ hampir 30 tahun nak, dan dicampur pula dengan faktor mereka nak mencari rumah baru. Jadi di sini perlunya ada satu penyelesaian, namun tidak dapat diselesaikan sehingga ke akhir tempoh perubahan itu. Walaupun memang ada kes di bawah apabila pejabat tanah mengeluarkan notis untuk merobohkan bawah Seksyen 426A itu, mereka bawa kes ke mahkamah, namun ditolak oleh mahkamah dan ada rayuan. Jadi kita dalam proses rayuan ini, biasanya peguam akan menghormati proses undang-undang. Memang tidak ada satu perintah menghalang perubahan ini. Dari segi undang-undang, strictly speaking, literal interpretation, memang boleh roboh. Tapi kita melihat kepada purposive approach ataupun tujuan undang-undang itu ialah, walaupun tanpa ada perintah, tapi kes itu difailkan, rayuan difailkan, bermaksud akan ada kes yang akan didengar. Seharusnya pihak Jabat Tanah ataupun MBHB menghormati proses undang-undang ini. Kerana rumah tak ada roboh hari ini. Rayuan memang difailkan tapi belum dengar. Tarikh perbicaraan ini memang mengambil masa sikit. Kalaulah dengar lagi 3 bulan, mahkamah kata, oh tidak seharusnya rumah itu dirobohkan. Tapi rumah dah roboh. Jadi apa lagi yang tinggal untuk rayuan itu? Sebab itu kita mengatakan bahawa setiap pihak itu perlu menghormati proses undang-undang. Ini yang tidak dilakukan oleh pihak berkuasa pada hari itu. Walaupun tarikh bicara belum dengar, walaupun tiada perintah oleh mahkamah, namun proses undang-undang itu sedang berlaku. Jadi kita perlu hormat. Dia lain berbeza dengan tuntutan hutang. Tuntutan hutang ini kita boleh tuntut balik. Tapi kalau keadaan begini, perubahan rumah, kalau menang rayuan nanti, kalau tuan premis itu menang rayuan nanti,
tidak akan kembali ke asal lah, sebab rumah telah diroboh. Okey, itu isu yang pertama. Isu yang kedua, seringkali saya tengok netizen-netizen membangkitkan soalan kenapa kerajaan negeri tak bantu. Okey, di sudut undang-undang kerajaan negeri tidak ada apa-apa obligation untuk membantu. Sebab tanah-tanah persekutuan. Namun kita perlu ingat dari segi moralnya, yang merobohkan ini adalah pihak yang berada di bawah kekuasaan ataupun pentadbiran kerajaan negeri Selangor, iaitu MBSA dan juga Jabat Tanah Subang, kata saya. Jabat Tanah Subang. Lepas tanah itu milik kerajaan persekutuan dari segi geranya, tapi segi kedudukan fizikalnya hari ini tanah itu berada di bawah kerajaan Selangor. Dan sepatutnya sebagai pihak yang berada di bawah kerajaan Selangor, satu rundingan boleh dibuat. Memang tidak ada obligation. Sebab itu Datuk Seri Zubin Ali sebagai MB Selangor menawarkan rumah untuk keluarga yang ditinggal dan juga option untuk membeli dan sebagainya. Namun apa yang kita perlu ketahui bahawa proses perubahan itu telah berlaku. Jadi walaupun kerajaan Selangor tidak ada obligation untuk membantu, tapi mereka ada moral obligation. Tidak ada legal obligation untuk membantu, tapi ada moral obligation untuk membantu pasal penghuni ataupun keluarga ini. Sebab of course kita tidak boleh lagi mengharapkan kepada kerajaan UMNO untuk membantu. Cuma sedikit ihsan daripada kerajaan negeri Selangor untuk membantu, walaupun ada tawaran oleh MB di akhirnya untuk mereka ini pindah, namun tidakkan nak menghalang perubahan itu berlaku. Tidak mendapat ihsan yang sewajarnya oleh pentadbiran kerajaan negeri Selangor. Jadi itu isu yang berlaku kepada dua buah keluarga yang tinggal berhampiran di masjid tersebut. Memang mereka seringkali kata kepada saya bahawa mereka akan keluar, tidak ada masalah untuk pindah. Mereka sedar itu bukan tanah milik mereka. For the first day they living there. Tapi masalah pokok je, papasan itu harus simpan. Jadi ini bukan kes yang pertama. Ini berlaku di Penang, di banyak-banyak negeri. Namun di Penang kita lihat kerajaan di Pulau Penang masuk campur, stopkan perubahan sehinggalah papasan itu diselesaikan. Dan even dalam setengah kes kerajaan di Pulau Penang subsidize papasan bagi meringankan beban keluarga yang terpaksa berpindah. Ini sebab kita juga perlu hormat pada pertukaran undang-undang. Jadi undang-undang itu seharusnya ditempel with mercy. Itu ada satu istilah. Iaitu undang-undang ini bukan kita hanya perlu melihat pada ketegasan undang-undang sahaja, ia perlu dilaksanakan melalui ihsan belas, dan juga yang penting adalah keadilan. Jadi masuk pada konklusi dia, hari kita bercakap tentang ekonomi bukan saja di forum begini, malah di seluruh pelosok tanah air. Rakyat bercakap tentang ekonomi, orang muda bercakap tentang ekonomi. Sesiapa saja bercakap tentang ekonomi. Dan di Pahang ini, secara aman sudah sentuh. Saya juga ingin sentuh sikit masalah di Pahang adalah masalah Felda. Hari ini mungkin generasi kedua, ketiga Felda sudah mula merasakan ke mana hala tuju mereka selepas ini. Yang untungnya Felda ini adalah generasi yang pertama. Saya pernah mengenalkan kes Felda di Negeri Sembilan ada dua Felda yang diambil tanahnya untuk projek pembangunan. Pertama Felda LBJ, yang kedua Felda Senayan. Felda ini sifat tanahnya, hak milik tanah itu, dia tanah berantai dia panggil. Dia tidak boleh
dibangunkan satu lot sahaja. Biasanya kalau nak buat pembangunan, kerajaan akan jual the whole lot, the whole apa dia tanah pertanian ini. Itu yang berlaku di ABG. Sebab itu kalau tuan-tuan turun daripada ke airport KLIA itu, tuan-tuan nak pergi ke Seremban, tuan-tuan akan lalu fenda, di mana fenda ni biasanya pokok-pokok sawit, pokok getah, tapi ada banglo di dalam. Dulu mereka dibayar papasan 1 juta kalau ha, orang muda-muda tak ingat. Orang macam Pak Aziz mungkin ingat dulu, ada jutawan segera, betul tak? Ada yang sampai beli jentera dan sebagainya. Kalau nak tengok pelbagai bentuk banglo, amatan boleh tengok lah. Boleh tengok itu pelbagai bentuk banglo yang ada. Tapi kesannya, hari ini generasi baru filter mendapat kesan. Kerana yang pertama, sudah tidak ada lagi tanah pertanian. Mana kata sumber pendapatan sudah tidak ada. Yang tinggal hanya rumah. Yang kedua, generasi pertama sudah pergi tidak kembali. Yang masih tinggal adalah anak cucu. Kalaulah kita katakan satu keluarga lima orang adik-beradik, tidak mungkin lima keluarga, lima adik-beradik ini yang sudah berkeluarga boleh tinggal sepumbung. Tidak, agak sukar, mustahil untuk keluarga lebih dari satu tinggal sepumbung. Ini menandakan banyak masalah. Ini berlaku perebutan kepada rumah pusaka ini pula. Another problem pula. Jadi balik kepada itu yang berlaku juga di Sendayan. Sendayan walaupun kerajaan akhirnya menyelesaikan masalah masalah di Sendayan itu, tapi kebanyakan generasi pertama itu sudah sudah kembali, sudah pergi. Generasi kedua ini tidak dapat nak tinggal di banglo yang diberikan oleh kerajaan. Akhirnya terpaksa jual sebab masing-masing berebut masa jual dan hanya dapat duit, tetapi apa saya nak katakan bahawa aset itu telah kira. Aset asal tanah felda itu sudah menjadi milik orang lain, jadi milik orang luar. Jadi balik kepada felda-felda di Pahang dengan masalah felda hari di hutang yang begitu banyak, dikatakan felda berhutang hampir 6 bilion dengan penyelewengan dalam felda. Ya, selamat walaupun ditangkap, dibebaskan. Hari ini bebas sementara dalam lokap, esok dia pergi ke Sukan Si dengan penuh senyuman. Berlaku kes rasuah, beli hotel Pak Aziz, beli hotel di London 330 juta di Malaysia. Orang kata nilai hotel tu baru 110 juta. Jadi hilang 220 juta. Tak tahu pergi mana. Itu bukan cerita hotel, malah cerita kondominium depan jabat felda di Jalan Binjai dekat KLCC. Jadi duit-duit ni di duit-duit peneroka ni sejak tahun 60 felda ini dibuka. Sekarang dah tahun 2017, 55 tahun lebih. Duit-duit hasil daripada titik penuh peneroka ini hari ini disalah urus oleh orang yang berada di peringkat pengurusan. Okey. Jadi kesannya pada peneroka ini adalah ke mana generasi kedua, generasi ketiga nak pergi selepas ini? Tanah yang ada itu seorang peneroka hanya 10 ekar kebiasaannya. Yang nak mengusahakan tanah ini kebiasaannya salah seorang daripada ahli keluarga sahaja. Sebab grant itu akan turun kepada salah seorang ahli keluarga. Rumah kampung, kita panggil rumah kampung, rumah peneroka, tidak akan dikongsi oleh semua adik-adik. Jadi sepatutnya kerajaan memikirkan tentang generasi kedua. Maksud saya ialah membuka tanah-tanah baru untuk generasi kedua. Kan dulu kerajaan kononnya pihak felda nak buat rumah felda, rumah felda generasi kedua, itu berkalai. Mana pergi duit yang tak dibutuhkan, kita pun tak tahu. Jadi di Pahang ini orang muda ataupun orang berumur pertengahan kena fikirkan tentang masa depan. Memang felda ini peringkat awal memang membantu rakyat, tapi salah urus itu menyebabkan
generasi yang akan datang tidak ada hala tuju, dan kita bimbang akhirnya masalah ekonomi, masalah pengangguran di kalangan orang Felda ini akan meningkat sebab tidak ada perancangan baru untuk generasi-generasi baru dalam Felda. Jadi itu konklusinya. Saya fikir masa sudah sampai, saya juga nak kempen lagi sekali sebab saya diamanahkan untuk menguruskan himpunan 14 Oktober 2017. Kita di peringkat Pakatan Harapan akan mengadakan himpunan besar-besaran. Saya mengajak seluruh rakyat, terutamanya orang Pahang, untuk turun ramai-ramai tunjukkan solidariti kita. Kalau di Brazil presiden yang dikaitkan dengan rasuah 1 juta rakyat dia boleh turun, itu orang Brazil yang kita kata tidak diajar tentang haramnya rasuah, haramnya mencuri. Tapi dengan kita orang Melayu, orang Islam yang begitu nakkan hudud sebab hukuman mencuri ini satu hukuman yang berat. Tapi oleh Perdana Menteri kita mencuri duit kita sendiri, kita gagal nak bertindak sewajarnya. Dia satu tindakan yang tidak patut, dan kita kena hari ini kena mula berfikir untuk masa depan negara. Masalah ekonomi hari ini telah dibentangkan dengan pelbagai fakta. Jadi demi negara, demi masa depan anak cucu, turunlah beramai-ramai 14 Oktober ini. Kita tunjuk kepada Najib bahawa rakyat Malaysia tidak bodoh. Rakyat Malaysia ini ada maruah, rakyat Malaysia ini cintakan negara sendiri. Kita turun untuk selamatkan negara kita. Kita letakkan satu tekanan kepada Najib untuk dia selesaikan masalah MDB. Masalah MDB, masalah rasuah semua tidak akan selesai jika mereka tidak berhadapan dengan undang-undang. Jangan kita biarkan Najib, Rosbah dan juga segala menteri kabinetnya merasakan bahawa rakyat Malaysia ini tidak endah, tidak peka dengan apa yang berlaku dalam negara. Memang pilihan raya akan datang tidak lama lagi, tetapi semangat rakyat itu, gelombang rakyat itu perlu dibentuk. Dan saya suka mengingatkan rakyat bahawa kalau tahun 99 kezaliman terhadap Abdul Rahim itu mewujudkan satu gelombang reformasi yang kuat di kalangan orang Melayu. Tapi hari ini orang Melayu yang ditindas, orang Melayu yang dizalimi, orang Melayu yang ditekan oleh kerajaan yang ada, orang Melayu perlu bangkit, tunjukkan pertentangan terhadap UMNO Malaysia Nasional, kerana penukaran kerajaan ini tidak akan membawa apa-apa kerugian kepada rakyat. Dan itu terbukti di Selangor, di Penang, di mana-mana negeri pun yang bertukar kerajaan, kehidupan seperti biasa. Sebab yang bertukar hanya pemimpin politik, tapi pegawai kerajaan dan sebagainya kekal. Seperti mana Tun Mahathir berkata, ditanya tentang adakah Tun ada membuat apa-apa pembangunan dalam negara, saya tak buat apa, yang buat ni pekerja-pekerja bawah. Jadi itu mesej yang Tun nak sampaikan, bahawa polisi dibuat oleh orang politik, tapi kerja-kerja pelaksanaan dilakukan oleh pegawai kerajaan. Ini bermaksud bahawa rakyat yang mahukan penukaran polisi yang lebih baik perlu menukar kerajaan, tidak perlu ada apa-apa kebimbangan. Saya menyeru lagi sekali untuk kesemua orang, hanya tinggal lagi baki seminggu, turun beramai-ramai ke Padang Timur, Petrojaya pada 14 Oktober 2017 untuk kita berhimpun dari pukul 4 hingga pukul 12 malam. Himpunan Sayangi Malaysia, Hapus Kleptokrasi. Yang paling penting Abang Aziz, kita akan mengadakan solat hajat. Solat hajat lepas balik insyaAllah, untuk kita doakan, kita menajat kepada Allah, memohon agar negara kita diselamatkan daripada kleptokrasi. Wallahualam. InsyaAllah. Lawan tetap lawan. Okey, mungkin saya ambil sedikit masa, mungkin ambil peluang jugalah pengerusi pun nak kongsi juga sikit.
apa yang kita telah bentangkan, jelas bahawa pemuda Parti Amanah dan juga pemuda Pakatan Harapan sedia untuk bersama-sama dengan anak muda berwacana, menyelami masalah-masalah anak muda, sentiasa bersama-sama anak muda, menjiwai anak muda, sedia menawarkan solusi-solusi kepada anak muda. Jadi anak-anak muda jangan segan-seganlah untuk bersama Pakatan Harapan. Tak perlu fikir banyak. Kita ada solusi-solusi, kita ada benda yang baik untuk bersama-sama. Sekiranya rasa tak apa-apa, kena tak betul, boleh jumpa kita sembang-sembang, kita cerita, sebab kita daripada Pakatan Harapan sedia untuk menerima idea-idea yang baik. Kita yakin bahawa idea yang baik inilah yang seharusnya diangkat dan akan memberikan impak yang baik kepada negara. Jadi sekali lagi saya seru untuk anak-anak muda sama ada yang hadir di sini ataupun di laman Facebook, Facebook Live kita, untuk sama-sama untuk beri support dan setiap aktiviti-aktiviti yang dianjurkan, memberi cadangan dan sebagainya. Kami sangat menghargai semua ini. Jadi tanpa memanjangkan lagi, walaupun saya yakin lepas ni kita akan ada yang ada kat sini lah, mungkin akan ada testimoni dan sebagainya, tapi untuk di rumah kita ucapkan selamat berehat supaya kita sama-sama ada lagi sesi yang akan datang. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.